hadir. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kedatangan saudara-saudari meluangkan masa untuk mendengar isu yang penting ya, untuk kita perbincangkan dalam majlis ini. Sebagai kenalan sekali lagi ya, secara ringkasnya, di sebelah kiri saya adalah Ustaz Wanji Wan Hussein, yang saya cakap tadi berdakwah bebas, dan juga pada satu ketika dahulu pernah ditahan di bawah akta hasutan. Ini merupakan satu credential lah ya, dalam suasana politik negara kita ini merupakan satu kebaikan. Di sebelah beliau ialah Dr. Francis Low, Presiden Aliran dan juga mantan Profesor Sains Politik Universiti Sains Malaysia. Ini merupakan rakan sejawat saya ketika kami di UBSM. Dan lain sekali, sebelah kiri, not ideologically black, ialah Cik Shalina Abdul Rashid, kaunselor bagi Majlis Perbandaran Pinang. So, untuk memulakan perbincangan kita mengenai makasih syariah dan apakah kaitannya dengan demokrasi tempatan, saya silakan Ustaz Wanji untuk memulakan perbincangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Doktor, profesor dan kak dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT pada malam ni kita nak berbincang dan berwacana berkenaan dengan maqasid syariah. Cuma maqasid syariah kali ini nak bincang berkait dengan satu topik, iaitu demokrasi. Tadi doktor tadi pun ada sebut berkenaan dengan problem yang berlaku di Malaysia sebabkan pada mahkamah bila wujud apa namakan sebagai mahkamah syariah, dan satu lagi adalah mahkamah sivil . Dan ada beberapa keadaan juga yang nampak macam bertumbuh, macam kes yang baru ni pula berkait dengan seorang ibu yang tidak beragama Islam dan bapaknya beragama Islam, timbul isu berkenaan dengan pembagian anak tu kan. Itu pun sebenarnya polemik yang kadang-kadang orang sedang mencari logik untuk nak atasi perkara itu. Ada pihak yang membincangkan perkara itu dengan argumen hujah, dan ada pihak yang tidak berasal pada argumen hujah tapi berasal pada sentimen. Lebih-lebih lagi perkara yang berbakar agama. Nah, agama ni kadang-kadang orang lebih bincang pada sentimen berbanding dengan hujah. Yang susah tu, bila agama ni bukan berlaku pada orang beragama Islam, dia berlaku juga pada orang agama lain. Baik dia agama Hindu ke, Buddha ke, atau apa agama sekalipun, selalunya perbincangan dia tak akan pergi kepada hujah, tapi selalunya pergi pada sentimen, naikkan kemarahan supaya mereka disokong dan satu pihak lagi dibenci, dan di situlah menyebabkan orang boleh buat keputusan. Jadi kadang-kadang dia tak selesai juga. Cuma mungkin permulaan saya nak bincang tentang maqasid syariah dengan demokrasi, saya rasa perkara yang besar yang kita kena bincang adalah soal kebebasan. Sebab Islam dia ada ayat Quran yang cerita tentang kebebasan. La ikraha fid din qad tabayyana rusydun minal ghayy. Allah Taala sebut dalam Quran tidak ada pemaksaan di dalam agama. Nyata mana benar, mana yang matang, mana yang tak matang. Al ghayy qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Selalunya kebiasaan ulama-ulama Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam di Malaysia lebih-lebih lagi, mereka suka menterjemahkan ar-rusydu itu sebagai Islam dan al-ghayy itu sebagai tidak Islam. Saya sebagai seorang yang dikatakan sebagai pendakwah, saya pun tak tahu kenapa panggil saya pendakwah bebas sebenarnya. Walaupun sebenarnya saya orang yang berparti, saya masuk parti . Masalah saya setuju ataupun tidak pandangan parti saya, ataupun mesti saya setuju pandangan parti saya, itu satu tajuk yang lain. Mungkin saya akan berbincang kali ini daripada sudut pembacaan dan pemahaman saya. Saya tak setuju bila orang menterjemahkan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, yang dikatakan ar-rusydu telah nyatalah kebenaran, ar-rusydu terjemah sebagai Islam, ghayy itu sebagai bukan Islam. Saya tak setuju dengan terjemahan itu.
saya lebih setuju sebagai arusdu tu sebagai terjemahan secara asal kalimah, iaitu kematangan. Telah nyatalah mana kematangan, mana yang tak matang. Sebab bila soal kebebasan, orang yang boleh menilai sesuatu kebaikan yang datang daripada kebebasan itu adalah orang yang matang. Kalau orang tu tak matang, dia tak dapat kebaikan di dalam kebebasan. Sekarang ni macam mana kita nak fikir, nak bagi rakyat kita ni matang? Matang dalam semua perkara lah. Bukan sekadar matang dalam beragama, tapi dia kena ada matang daripada sudut berpolitik. Kita berpolitik hari ni nampak macam tak matang. Dan apa hikmah ataupun apa kebaikan yang ada pada kebebasan? Kebebasan ni pada saya, kebaikan yang paling besar adalah kualiti. Bila ada kebebasan, maka dia ada kualiti. Kalau orang beragama, lepas tu dia berasaskan kepada kebebasan, orang lain boleh berhujah dengan agama dia, Islam boleh berhujah dengan agama Islam. Saya rasa di situlah akan datanglah kematangan dalam pemahaman sesuatu agama. Problem di Malaysia, dia ada klausa dalam perlembagaan yang mengatakan agama Islam boleh disebarkan, tapi agama ini tidak boleh disebarkan. Saya secara peribadi, saya tak bersetuju klausa itu sebenarnya lah, secara peribadi. Sebab saya tak jumpa dalam satu ayat Al-Quran ataupun dalam satu hadis yang Nabi Muhammad tak bagi orang bukan Islam cakap tentang agama dia. Dalam Islam yang ada dalam Quran, memberi ruang lagi pada orang bukan Islam menyampaikan agama dia lagi ada. Lepas tu saya pernah bergurau lah dalam banyak program. Saya menyatakan kalau lah diandaikan saya ni jadi Perdana Menteri Malaysia. Andaian eh. Tak tahu bila lah. Tak tahu ini andaian eh. Mungkin perkara pertama yang saya usaha nak buat adalah saya nak tukar klausa tu. Daripada agama Islam boleh disebarkan dan agama yang tidak boleh disebarkan kepada satu klausa yang lain, iaitu dilarang melarang berdialog. Dilarang melarang berdialog. Maksud semua agama kena dialog, kena bincang. Islam pun boleh bercakap, orang bukan Islam kena bercakap, Hindu ke Buddha ke apa agama bercakap semua. Lepas tu bila rakyat yang mendengar, biar dia menilai. Saya rasa bila kita pergi kepada pengujian, di situ tu manusia akan dapat kematangan dalam beragama. Dan itu lebih memberi kebaikan bagi manusia beragama. Dan itu kena dengan konsep qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya nyatalah kematangan daripada perkara yang tidak matang. La ikrah fid din eh. Jadi bila sebut demokrasi, dia kena ada kebebasan pada saya lah. Dan Islam adalah satu agama yang saya tengok dalam pembacaan saya, Islam adalah agama yang terlalu pro kepada kebebasan. Bahkan masa berlaku revolusi di Mesir lepas kejatuhan Husni Mubarak, ada soalan-soalan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan syariah. Ini lebih negara Arab, lebih lagi lah berbincang macam ni kan. Bila ditanya seorang tokoh nama Yusuf Al-Qaradawi tentang pelaksanaan syariah di Mesir, Qaradawi dijawab, dia kata qumil Islam qabla an takuma syariah. Itu perkataan dia. Dia kata kita laksanakan Islam sebelum kita melaksanakan syariah. Jadi apa maksud Islam yang dibahala Qaradawi? Yang soal kebebasan. Maksudnya kebebasan ni benda penting eh. Bila kita ada kebebasan, cuma saya bimbang ada satu perkara lagi, iaitu manusia ni dia tidak ada satu sikap boleh menghormati perbezaan. Macam tu satu benda juga. Kita kena bina masyarakat kita yang boleh menerima perbezaan. Sebab dalam masyarakat kita, perbezaan dianggap sebagai permusuhan. Kita susah tu. Makanya dia akan nafikan bahawasanya agama lain itu sebagai musuh. Orang yang aliran berbeza dengan dia pun dianggap sebagai musuh. Saya rasa mungkin kita kena tukar terma daripada toleransi kepada terma yang lain, respect. Kalau kita ni ambil toleransi, kita tetap mengatakan kita yang paling benar, orang lain sebagai tidak benar. Tapi kalau kita ambil sikap nak respect orang, mungkin kita cuba nak belajar kebaikan daripada orang. Saya rasa mungkin tu sikap yang kita kena bina. Sebab dalam kebebasan tu kita kena pergi macam mana nak didik rakyat kita, masyarakat kita ni, dia ada berjiwa besar, dia boleh respect dengan orang berbeza dengan dia. Yang tu pun penting juga pada saya lah. Dan ketiga, benda yang saya rasa dalam demokrasi pun kita kena bincang adalah lebih-lebih lagi perbincangan tentang maqasid syariah adalah ruang peribadi dan ruang awam. Sebenarnya tak selesai. Di Malaysia tak ketepat tak selesai. Sebab tu kita ada polis syariah yang didokong oleh Jabatan Agama Islam. Dan dia pergi ketuk pintu rumah orang, dia pergi ketuk rumah apa bilik hotel semua kan. Pada saya semua tak ada kerja semua tu. Semua kerja buang masa je. Tapi benda tu berlaku eh. Polis syariah, dia nak, kalau boleh semua orang nak ikut kepala pemerintah. Saya rasa tak perlu. Agama ni tidak perlu ikut kepala pemerintah. Sebab agama yang dibawa oleh pemerintah tak semestinya agama yang paling tepat. Tafsiran agama daripada pihak pemerintah tak semestinya tepat. Kalau dalam tradisi Islam sendiri, yang dikatakan mazhab itu sendiri pun ada empat. Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki kan. Okey, di Malaysia, dia betul lah pemerintah pakai mazhab Syafi'i. Tapi betul ke yang dia tu betul-betul Syafi'i ataupun sebenarnya Syafi'i dalam tafsiran dia? Itu satu soalan kan?
Dan kadang-kadang kepakaran dalam bidang mazhab Syafi'i itu sendiri bukan didominasi oleh Jabatan Agama Islam. Didominasi oleh orang yang tidak terlibat pun dalam Jabatan Agama Islam. Jadi kalau tafsiran Syafi'i yang diorang nak bawa itu sebagai tafsiran yang mendominasi, yang berkuasa, dia akan jadi problem pada tafsiran Syafi'i yang lain pula. Dan saya rasa tak perlu kot orang ada di tafsiran agama yang perlu dikuatkuasakan. Lebih-lebih lagi dia melibatkan pada ruang peribadi dan juga ruang awam lah. Mungkin benda ni dalam tradisi Islam agak baru dibincangkan. Setakat pembacaan saya ni, saya hanya jumpa dua buah buku baru bincang berkenaan dengan ruang peribadi, ruang awam. Bermaksud benda ni tidak dibincang dalam tradisi dulu. Sebab, dan saya pun tak tolak kenapa ulama' dulu tak bincang. Sebab zaman dulu, kerajaan ni, politik ni dalam kerangka monarki lagi. Dinasti eh. Dia tak bukan dalam kerangka demokrasi macam kita pada hari ni. Makanya tidak heran perbincangan berkenaan ruang peribadi, ruang awam ni mungkin agak baru. Dan saya rasa benda tu mungkin penting untuk nak dibincangkan bila kita sebut berkenaan dengan demokrasi dalam sesama kita nak gabungkan dengan apa namakan sebagai maqasid syariah. Mungkin itulah permulaan pembincangan saya. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz Suhanji dengan pembukaan tirai ini. Dan sekarang saya persilakan Dr. Haji Slow. Selamat sore, selamat petang kawan-kawan sekalian. Very happy to be here with my friends. Saya sudah kenal Sherlina dan Dr. Mus. Kali pertama saya jumpa Ustaz G ni. Tak sangka dia begitu kecil, begitu muda dan tapi berani cakap. Dan suara dia begitu lantang sekali. Dan memang saya tidak akan bincang topik maqasid syariah, tapi tumpuan saya adalah perkara tentang apa itu kerajaan tempatan, dari sudut mana boleh kita bincang, sepatutnya kita bincang demokrasi tempatan. Dan mungkin anda ingat beberapa hari lepas, minggu lepas, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Abdul Dahlan Rahman Dahlan telah pun katakan bahawa dia cadangkan bagaimana sekarang kita akan marah ke transformasi kerajaan tempatan. Dan antara lain dia katakan bahawa kita harus buat ini langkah-langkah tertentu, dan apabila kita buat itu maka kita akan dapat transformasi. Seolah-olah begitu senang sekali kita boleh ubah suaikan keadaan di Malaysia. Sedangkan banyak-banyak masalah terdapat dalam hal demokrasi tempatan, kerajaan tempatan. Sebagai latar belakang sedikit, sepatutnya kita berikan tumpuan kepada kerajaan tempatan, demokrasi tempatan waktu ini. Dulu-dulu, waktu kemerdekaan lagi, sebenarnya semua pemimpin, semua orang yang meneliti isu-isu politik tidak beri perhatian kepada topik ini kerana kami sibuk begitu mementingkan bagaimana negara bangsa itu boleh mencapai kedaulatan, bagaimana kita boleh membangunkan negara pada keseluruhannya, bagaimana kita boleh selesaikan masalah perpaduan dan lain-lain lagi. Jadi tumpuannya adalah pada peringkat pusat negara bangsa. Dan saya ingatkan lagi waktu saya join USM di sini 30 tahun dulu, mula-mula kita ada satu kursus dalam kerajaan tempatan. Tak lama, 3-4 tahun kita batalkan kerana student pun tak minat untuk belajar tentang perkara ini. Tetapi sekarang keadaan jauh berubah. Jauh berubah sekali. Di negara-negara sedang membangun lepas 30-40 tahun kemerdekaan, sekarang mereka telah mengalami pembangunan yang pesat, dan ekoran daripada itu terdapat pembangunan perbandaran, bandar-bandar jadikan pusat pengeluaran perkhidmatan, banyak orang berhijrah dari desa ke bandar, sehingga sekarang bandar-bandar, kawasan bandar jadi in a sense a pull factor. Dan macam-macam masalah telah pun sekarang muncul di kawasan bandar disebabkan
pembangunan yang tidak seimbang yang berlaku. Jadi di kawasan bandar terdapat kelaparan lagi, masalah pengangguran, masalah parit dan longkang tidak diberikan perhatian, macam-macam masalah. Dan jangan lupa ada juga pencemaran yang sering berlaku. Jadi in a sense, people have shifted the focus daripada negara bangsa kepada kerajaan tempatan. Tambahan pula di negara-negara maju yang sudah menyelesaikan masalah struktur pendemokrasian amnya, sekarang mereka berikan tumpuan kepada bagaimana kita boleh membersihkan, memperelokkan, memajukan kawasan lokal. Tumpuannya adalah keadaan lokal. And hence that the slogan, think global, act local. Think global, act local. Tambahan pula, lagi satu faktor yang mendorong kita ke arah kerajaan demokrasi tempatan. Third factor is that 20 tahun kebelakangan ini, rakyat rata-rata tempat sudah bangun, lebih sedar. It's not all here. Hello. It's okay. Sudah sedar tentang politik dan ingin berpartisipasi politik. Dia ingin berpartisipasi politik. Dia tidak mau bergantung kepada pemimpin, tunjuk arah ni hala tuju ke. Tidak, dia sendiri ingin mendampingi politik. Dan dalam suasana itu, sekarang bukan saja golongan majoriti yang ingin menyertai politik, golongan minoriti. Nah, kami sedar bahawa kebanyakan negara bangsa terdiri daripada pelbagai kaum. Bukan majoriti yang ingin menyertai politik, minoriti juga. Bukan saja lelaki, perempuan juga. Bukan orang tua, matang, yang muda juga ingin menyertai politik. Jadi dalam suasana macam itu, kerajaan tempatan berikan kesempatan kepada orang yang bukan majoriti, orang bukan lelaki, untuk menyertai politik secara lebih langsung. I'll give you an example. In India, beginning in the 1995, there was a big transformation in local government. Ekoran daripada itu sekarang, they have reserved 30% of the leadership of all local governments for women. Heads of local governments. 30% of all positions in local councils have to be reserved for women. So dia buka jalan untuk penyertaan golongan-golongan minority termasuk kaum wanita. So in a sense, this is why we are beginning to put focus on this. I just want to quickly wrap up by talking about two examples that have been happening di rantau Asia Tenggara. Case Indonesia, case Filipina. Di Indonesia, lepas reformasi diadakan, mereka ketengahkan satu perlembagaan baru. Di samping itu, dia memperkenalkan undang-undang dasar untuk kerajaan tempatan di 1999, dua jenis. Yang pertama, undang-undang 25 sekarang pindahkan banyak fungsi-fungsi daripada kerajaan pusat ke kerajaan tempatan. The next law was undang-undang 29. Dia pindahkan juga, bukan saja not only the fungsi dan tanggungjawab untuk in a sense different activities, tapi dia pindahkan peruntukan negara daripada kerajaan pusat ke peringkat tempatan. Tambahan bukan saja the beginning functions and laws, bukan saja peruntukan kewangan, dia juga sekarang pindahkan pegawainya daripada kerajaan pusat ke kerajaan tempatan. Up to 2001, the last figures I have, they actually transferred 2.5 million pegawai daripada kerajaan pusat, pemerintahan pusat, ke peringkat tempatan. Seterusnya, dia memperkenalkan sistem pilihan raya. Pilihan raya. Hingga dari provinsi ke kabupaten,
hingga ke peringkat desa. So you have now badan perwakilan desa di setiap desa di seluruh Indonesia. Dan mereka yang dilantik, yang dipilih oleh rakyat, tiap-tiap tahun mesti berdiri depan dia punya, in a sense, the meeting persidangan untuk laporkan apakah dia lakukan pada tahun itu. Dan sekiranya prestasinya tidak mencukupi, rakyat tak suka, tak puas dengan apa yang dicapai ataupun tidak dicapai oleh mereka, mereka boleh tendangkan keluar. So this is not happening in America ke Perancis ke, tidak. Ini seperang saja di kawasan kami sendiri, ASEAN. Filipina juga, selepas Marcos diketepikan, dia memperkenalkan perlembagaan baru waktu Corazon Aquino, and then they introduce something called Local Government Code 1991. And in that code sekarang, dia juga ada pilihan raya untuk setiap peringkat. Dari gubernur, dari bandar, Datuk Bandar, hingga ke peringkat barangay, the kapitan. Kapitan dipilih oleh rakyat. And dalam pilihan raya itu, dia reserve seats untuk NGO. And NGOs get involved in determining the school board. They involved in the actually the police board and in the tender commission and also on other issues. So there has been a complete process of decentralisasi yang berlaku. Dan mereka juga pindahkan fungsi, pindahkan wang, pindahkan pegawai ke peringkat bawah. So my point actually to the Minister of Urban Welfare, Housing and Local Government, kan, Abdul Rahman Dahlan, is actually you're not going to get anything done. You will not have your transformation of your local government. You will not be able to kembalikan demokrasi tempatan sekiranya kita tidak ketengahkan satu rancangan yang komprehensif dalam mana kita pindahkan hak untuk gubalkan undang-undang daripada pihak pusat ke kerajaan tempatan. Kita juga mesti pindahkan peruntukan, kongsikan kewangan negara antara pihak pusat dengan pihak bawahan. Kita juga mesti pindahkan pegawai. Otherwise, it is half-baked. So he's, among other things, he's saying that actually you can have a new transformation of local government, bring back local democracy, if actually one of the things he says that now you have a complaint system which goes online. Seolah-olah itu akan menjelaskan segala-gala masalah yang kami hadapi di sini. Or, you know, few other, he gave 8 factors. But this was one of them. And I said, oh, sekarang kita mesti juga lebih telus. Ada ketelusan, ada kita mesti kongsikan data-data tentang belanjawan dengan rakyat. Bagus, tapi tidak mencukupi. Kami tidak akan ke mana-mana. My last point is that this shift towards decentralization, towards sharing power, sharing money, sharing pegawai with the lower levels of government is very important because pada peringkat itu, rakyat mempunyai kebolehan, diberikan kesempatan untuk menyertai politik secara langsung. Dan rakyat berminat membuat demikian, rata-rata tempat. And you see this happening very successfully in Indonesia, Philippines, and this is beginning to happen in a place like Burma, of all places. Jadi ketinggalan, wah begitu lama, sekarang dia akan marah ke depan. Sedangkan, satu proses konsentrasi kuasa, pemusatan kuasa, semakin kelihatan dalam kes Malaysia. Dan kerajaan, the irony about what Abdul Rahman Dahlan katakan is that actually he's a federal minister is telling what the local governments ought to do to transform themselves. It should be coming from the bottom line. Itu saja buat sementara ini. Mendengar Dr. Francis berkongsi pengetahuannya tentang khususnya apa yang berlaku di Indonesia dan dunia. Sekarang saya kira tibalah masanya kita mendengar dari Cik Sherina untuk beliau berkongsi pengalamannya sebagai kaunselor
dan mungkin kalau boleh berkaitkan apa kaitannya dengan makasih. Terima kasih Dr. Mus. Boleh dengar ya? Okey, sebelum saya pergi terus ke apa yang saya nak cakapkan, some of the point, some of the things I want to comment mengenai apa yang telah dibangkitkan oleh Ustaz tadi, iaitu perkataan mengenai menukar perkataan toleransi kepada hormat. I think that speaks for itself. Selalunya bila kita mendengar perkataan seperti toleransi itu, it's we have to tolerate. It doesn't necessarily mean that we will respect. Cuma tolerate sikit, tahan saja. Jadi sekarang ni kalau kita tukar dengan perkataan menghormati, that covers a wider spectrum. That's telling us that we have to respect our differences. Saya nak komen sikit mengenai apa yang telah dibangkitkan oleh Profesor Lo, iaitu cadangan yang telah dikemukakan oleh minister kita kan, Menteri Abdul Rahman Dahlan, mengenai transformasi local government. Benda ni senang aja. Kita perlu decentralisation. Saya sebagai seorang ahli majlis, macamnya senang, selalu dapat aduan potholes, lubang di jalan. Kalau jalan tu berada di atas jalan majlis ataupun jalan kerajaan negeri, tak ada masalah, insyaAllah senang dan cepat kami dapat menampung lah, memperbaiki jalan tu. Tapi masalahnya timbul apabila jalan tu berada di jalan persekutuan di bawah penyelenggaraan JPR. Kami sampai susah nak telefon, nak bagitahu, minta tolong tampung secepat mungkin supaya kemalangan tidak berlaku. Tetapi hilah, saya tak patut kata hilah lah, tapi excuses yang selalu mereka bagi adalah tak ada peruntukan, kena fly tahun depan. This is one of the reasons why decentralization is very important. Sekarang, sistem kita ada sekarang ni adalah top-down approach. And as we know, this is very effective. It's almost dictatorship-like. Tapi sekarang ni, kalau betul-betul nak maju, kita perlu mendekati, perlu menghayati satu approach, iaitu bottoms-up, where we listen to the community. Yang ni lagi effective. Dan boleh dikatakan berkesanlah di negara-negara seperti Indonesia dan juga Philippines. So sekarang ni saya nak terus ke some of my points mengenai kerajaan tempatan dan bagaimana ia boleh dikaitkan dengan makasih syariah. Pertama kali, demokrasi kita tahu dia terbahagi kepada dua kategori asas. Pertama iaitu dengan cara secara langsung, a direct democracy. Dan yang kedua dalam bentuk representation. So dalam demokrasi yang direct, rakyat secara langsung dapat menyertai dalam hal-hal pengubalan keputusan awam. They can participate directly in public policy making processes. Tapi masalahnya, sistem ini hanya boleh dikatakan praktikal apabila sesebuah komuniti itu tak ramai. In a small community. Yalah, kalau kita fikirkan, kalau lah sesuatu komuniti tu ada dalam population say 100,000, mungkin tak berapa kesan. Jadi kita kena cari sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada komuniti tersebut. Jadi satu lagi nak tanya ya, persoalan kita adalah apakah kepentingan demokrasi tempatan dan bagaimanakah kerajaan tempatan dapat memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. First of all, dari segi perlembagaan, kerajaan tempatan diiktirafkan sebagai satu hak asasi rakyat. It is a basic right of all citizens in a democratic nation. Jadi hak-hak rakyat ni kita tahu, pertama, ada hak untuk menyertai dalam forum atau apa-apa pun platform di mana mereka dapat menyuarakan ataupun membangkitkan isu-isu penting. Dan yang kedua, yang paling penting, is to be treated equally. Tak ada penindasan.
Jadi siapa-siapa yang nak menyuarakan, dia ada hak untuk suarakan tanpa, orang kata tanpa sebarang kacauan lah. Jadi perlembagaan akan mengiktirafkan supaya setiap lapisan masyarakat perlu memastikan agar kerajaan tempatan mereka adalah satu, accountable, dan yang kedua, transparent, terus dalam hal-hal pentadbiran sumber kewangan, sumber manusia, sumber bumi. Jadi benda-benda ini adalah tujuan untuk menyediakan pembangunan yang equitable dan lestari, sustainable. Jadi kalau kita lihat kepada definisi accountability ini, ia boleh didefinisikan sebagai satu langkah di mana pentadbiran dapat memberi maklumat dan juga mewajarkan plan-plan ataupun decisions yang mereka lakukan ataupun sedang diimplementasikan. Jadi perurusan antara kerajaan tempatan dan komuniti boleh diselar sebagai satu contract social. It's a social contract yang berasaskan political leadership dan juga administrative governance. Dan yang kedua, transparency, ketulusan. Kita tahu bahawa ia boleh didefinisikan sebagai satu aliran informasi yang tepat pada masanya. Jadi ia dalam aspek ekonomi, sosial dan juga politik. Apa-apa information yang berada senang diakses kepada orang ramai. Hence in Filipina kita ada Freedom of Information Act. Jadi kalau nak dapatkan sesuatu detail ataupun belakang-belakang more information, boleh pergi ke Kota dapatkan. Tak ada benda-benda yang kita boleh sembunyikan lah. This is our rights as citizens. Jadi sekarang kita lihat pula bagaimana konsep makasih syariah dapat memperbaiki keadaan kehidupan kita, rakyat Malaysia. Prinsip-prinsip asas demokrasi kita tahu pertama adalah kedaulatan rakyat, majority rules dan minority rights. Kerajaan yang berasaskan persetujuan untuk membentukkan sesebuah kerajaan. Now this is evident in the terms of that we have elections. The people get to decide who they want to represent. Tapi kita tahulah perkara ini terbantut ataupun tidak dapat dilaksanakan sekiranya sistem itu tak bersih, tak adil. Dan benda-benda ini semuanya termaktub dalam perlembagaan. Kita tahu pluralism juga adalah satu konsep yang penting. Kita tengoklah dalam rakyat, dalam negara Malaysia. It's considered, you know, multicultural. We have, you know, many religions. There's a freedom of religion, freedom of expression, apparently. Tapi, we do have to respect one another. Jadi sekarang kita, kalau kita tengok dalam arena politik kita sekarang ni, kucar kacir, tak macam zaman-zaman dulu. Sebabnya, sekarang ni kita tahu ada sesebuah pihak yang menyatakan perkataan pluralism, liberalism, tak baik, haram. Doesn't make any sense. Jadi kalau seperti Mahasid tu, kita tahu dia merupakan satu perkataan Arab yang bermaksud matlamat. Betul tak, Ustaz? Jadi kalau kita gabungkan perkataan Mahasid syariah tu, it simply means matlamat ataupun tujuan-tujuan, goals yang selari dengan hukum hakam ajaran Islam. Jadi kalau kita tengok dalam aspek agama, tak ada pun satu agama yang mendorong rakyat supaya membuatkan sesuatu yang tak baik. Semuanya, everybody preaches to do good. You know, have harmonious relationships with one another. Focus on universal values. Kau-kau yang positif. Jangan gaduh. Jadi prinsip-prinsip ni adalah sesuatu yang perlu kita menghayati. Dalam aspek ajaran Islam, kita macam tadi Ustaz katalah, perkataan kebebasan, freedom, merupakan satu konsep yang sering kali
the it's uphold, upheld in Islam. Dan juga perkataan seperti protection, perlindungan. Dan yang saya tahu dalam arti kata perlindungan dari degradasi dan tahap kehidupan itu, dia boleh bermaksud perlindungan daripada jenayah-jenayah ganas, kecederaan, penyakit, kebuluran ataupun kemiskinan. Jadi, if you look in the concept of local government ataupun governance in general, takkan seseorang wakil rakyat tu ataupun pemimpin nak menyusahkan rakyat? Kita perlulah melakukan sesuatu yang baik. Jangan membebankan rakyat. Tapi masalah sekarang ni di Malaysia, keadaan tu dah terpesong sikit. Kita mungkin ada setengah orang kata kita ada sebuah kerajaan yang tak pedulikan rakyat, membebankan rakyat. Dan sekarang ni kita tahu bahawa freedom of expression tu merupakan sesuatu yang tak wujud di Malaysia. Baru-baru ni The Malaysian Insider telah, website mereka telah disekat. Adakah ini merupakan satu langkah yang menunjukkan sesebuah kerajaan yang demokratik? Saya taklah. So, to sum it up, saya pun rasa dah panjang cakap ni. Benda-benda yang baik tu kita ambil, benda-benda yang buruk kita jangan lakukan. Yang tu saja nak kata. Jadi sekarang ni saya berhenti dan bagi balik kepada pengacara. Kira kita ada masih lagi masa untuk para panelis jika mahu bertambah dalam perbincangan ini, isu yang dikenakan ini. Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila saya dengar daripada dua panel cakap, saya nampak ada satu benda yang mungkin kita kena fikir juga dan penting. Iaitu bila disebut tentang macam mana menguruskan sesuatu keadaan satu rakyat itu berdasarkan pada tempatan dahulu kan, berbanding daripada atas ke bawah kan, macam profesor sebut dengan cik tadi sebut. Saya rasa bukan isu yang melibatkan kepada politik semata-mata ya, ataupun masalah mengurus kewangan dan sebagainya. Tapi saya rasa hatta dalam perkara agama pun kita tak perlu lagi pada atas menentukan yang di bawah. Contoh masjid dia, masjid ni di Malaysia selalunya dia pihak atas yang menentukan di bawah, maka timbullah berbagai-bagai konsep yang dinamakan sebagai tauliah. Contoh kan, saya antara orang mangsa yang atas alasan tauliah menyebabkan saya tidak boleh mengajar di negeri Selangor, walaupun saya dalam masjid dan surau saya antara orang tak selesa bercakap politik dalam masjid. Di rata-rata di masjid dan surau Selangor, saya rasa bukan di Selangor, di Malaysia seluruhnya, mereka suka bercakap tentang politik dalam masjid. Jadi bila politik itu siapa yang kepalanya, berdasarkan kepada ustaz tu bias kepada parti apa. Kalau pas ustaz tu di parti PAS, maka hentamnya adalah di MPI lah. Masjid tu kan. Macam hari tu saya berjalan dengan Dr. Wong masa program kat SPS, apa nampak itu? Program itu. Perda itu kan. Tapi itu ada masjid. Ada satu ceramah kuat tau. Dalam tu dia sebut tentang sebab sepagi tu kita ada bincang kena pemikiran Syed Qutb kan, yang pemikiran itu boleh bawa pada terorisme bla 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 bla. Kita bincang masa kita nak naik masjid, kita naik atas dewan, masa dewan tu dengar ceramah tu ustaz tu sebut Syed Qutb. Dr. Wong tu Syed Qutb. Jadi kenapa? Sebab selalunya masjid itu didominasi oleh siapa yang berceramah. Jadi kalau kita tengok macam contoh di Selangor, apabila Jabatan Agama Islam itu didominasi oleh golongan-golongan yang tak setuju pada kalangan yang satu lagi, menjadikan kalangan satu lagi itu adalah sebagai mangsa untuk tidak boleh berceramah di Selangor. Itu realiti yang berlaku di Selangor eh. Dan saya rasa kadang-kadang benda tu tak perlu. Pada saya biar ditentukan kepada peringkat bawahan. Yang masjid tu menentukan siapa penceramah yang nak dipanggil. Sebab rakyat bawahan itu lebih tahu apa yang dia nak berbanding orang atas. Bukan isu melibatkan agama, bahkan banyak dalam perkara-perkara lain. Macam contoh soal ahli majlis kan, mereka lebih tahu, rakyat di tempatan itu dia lebih tahu apa kehendak mereka berbanding orang atasan. Mungkin kerajaan negeri tak tahu apa kehendak di kampung, satu-satu tempat di satu kampung kan. Tapi orang kampung terlebih mengetahui kehendak mereka di situ.
Jadi kalau ditimbulkan supaya adanya pilihan raya dalam menentukan ahli majlis sebagai contoh ataupun di kerajaan tempatan sebagai contoh, saya rasa itu terlalu baiklah. Cuma problem kita di Malaysia, rakyat Malaysia ni dia masih lagi berpolitik dalam kerangka kaum. Saya susah tu. Macam contoh kan, kita, saya pernah dengar pandangan supaya ada pilihan raya di peringkat tempatan ni, tapi kerajaan tempatan ni, cuma yang selalu bantah ni akan timbul masalah nanti China menguasai. Itu selalu tajuk dimainkan. Saya rasa kita kena tolak soal China ke Melayu ke India. Yang penting tu sejauh mana kebajikan itu boleh diberikan kepada rakyat. Kalau kita tu ada kualiti, apa kita takut dengan bangsa lain untuk untuk berlawan sama dalam pilihan raya untuk memastikan rakyat dapat kebajikan? Pada saya, isu bangsa, isu agama apa, kita kena tolak tepi demi kebaikan rakyat. Dalam Quran sendiri pun, Quran dia tak pernah letak atas orang agama Islam tu mesti baik. Bahkan dalam Quran pun, Quran pernah memuji orang Yahudi yang baik. Itu dalam Quran tu banyak dalam ayat Quran. Bahkan saya sebut dalam banyak tempat lah, itu pun saya ada sebut program itu kan. Dalam Quran, Quran memuji kerajaan sebanyak, kebanyakanlah kerajaan bukan Islam, bukan kerajaan Islam. Contoh dalam Quran yang dulu orang PAS suka baca lah ayat ni. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dipayungi keampunan dosa daripada Tuhan. Jadi itulah kerajaan Islam. Sebenarnya kerajaan itu diperintah oleh orang bukan Islam. Kerajaan tu dalam Quran tu sebutlah kerajaan Sabak. Sabak tu pemerintahannya nama Balqis. Dahlah perempuan, tidak Islam lagi. Dan Quran puji dia. Quran puji dia. Satu, yang kedua, contoh dalam ayat Quran surah Hud ayat 117. Allah Taala kata wa makana rabbuka ayyuhal qura bizulmin wa ahluha muslimun. Kami takkan binasakan ada sebuah kerajaan secara zalim kalau rakyat dia melakukan kebaikan. Yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut, kerajaan itu kerajaan diperintah oleh orang bukan Islam. Maksudnya, asas dalam politik adalah kebaikan. Tak kira kau agama apa pun, tak kira kau bangsa apa pun. Kalau kamu Melayu haprak, buat apa? Ada orang macam Najib, apa pusingan itu? Ada orang nama Najib, lepas tu habis duit dia rebat, lepas tu dia buat undang-undang tak apa-apa, MKN lah, SOSMA lah, Gajah Rimau, habis dia buat. Lepas tu ada pula laman web namanya Malaysia Insider pun kau pergi blok. Tak ada kebebasan. Buat apa ada mimpin macam tu menyusahkan kita? Buat apa ada mimpin macam tu yang kita ni hidup jangkanya barang tu naik tapi pendapatan kita lagi tinggi naik. Rupa-rupanya barang naik, pendapatan tak naik-naik. Itu pun satu masalah. Buat apa ada mimpin macam tu? Kan lebih baik kalau dia tidak, yang penting kebaikan. Tak kira agama apa dia tu, Islam ke tak Islam ke, itu soal nombor dua. Yang penting baik ke tak baik kepada rakyat. Dan saya rasa dalam tradisi Islam, dia tak pernah bahas kepentingan mesti orang Islam semata-mata. Tapi bila disebut orang Islam, selalu dibisikkan dengan keadilan. Contoh macam yang Quran kita baca, ini kita selalu baca . Lebih-lebih lagi kalau orang tu dia semayang, lepas tu dia wirid kat belakang. Dia akan baca, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatul ilmi qa'iman bilqis. Quran sebut, surah Al-Imran ayat 18 kalau tak silap. Kata Allah Ta'ala, bersaksilah oleh Allah SWT bahawasanya tiada Tuhan melainkan dia. Yang bersaksi itu juga adalah malaikat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu melaksanakan keadilan. Quran bila sebut orang berilmu, dia akan kaitkan melaksanakan keadilan. Dia tak akan sebut berilmu semata-mata. Sebab bila berilmu belum tentu dia buat keadilan. Ada yang penyamun terbus. Dia ilmu banyak tapi jahat dia pun boleh tahan. Itu berlaku . Itu berlaku. Dah berapa banyak orang yang baca Quran, dia baca hadis yang kita faham ke hadis itu ajarnya kebaikan. Tapi tindakan dia lah merosakkan manusia. Itu realiti . Pada saya, bukan isu kau agama Islam ataupun tidak. Tapi isu yang kita kena bawa sejauh mana kamu boleh bagi kebaikan kepada rakyat. Itu kita kena bincang. Dalam apa tajuk pun. Tak kira lah kita nak bincang soal ekonomi ke, bincang politik ke, isu agama ke. Sejauh mana implikasinya kebaikan kepada manusia. Mustahil syariat diturunkan untuk keburukan manusia. Mustahil. Mustahil agama ni datang untuk manusia jadi rosak. Mustahil. Agama mesti datang untuk kebaikan. Tanyalah agama apa pun. Tanya Buddha pun serupa, tanya Hindu pun serupa, tanya Kristian pun serupa. Semua agama-agama ni akan kata dia datang untuk memberi kebaikan. Kalaulah agama lain pun mengatakan kebaikan kepada manusia, takkan kau Islam aja memberi keburukan kepada manusia? Lagilah mustahil. Agama Islam sudah pasti datang memberi kebaikan. Tetapi ada orang yang baca Quran, orang yang baca hadis, pakai serban, pakai jubah, baca Quran berasa-rasa, tapi tindakannya lah keburukan. Itu bukan isu agama, itu isu dia. Tapi dia nak menampilkan tindakan dia itu macam baik sangat, padahal dia jahat. Dia nak tutup kejahatan dia, maka dia bacakan Al-Quran. Pada saya itu perkara biasa. Itu berlaku . Kita tak boleh nak nampil, oh sebenarnya tak ada. Tak, oh sebenarnya memang ada.
Ini bukan berlaku pada hari ini, dah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dah berlaku, dah orang macam tu. Apa yang dinamakan dalam Quran sebagai golongan munafik tu kan? Itulah golongan dia dulu baca Quran, tapi hakikat dia melakukan kejahatan. Tapi kenapa baca Quran nak tutup kelemahan tu? Berlaku pula era kemudian, era selepas kewafatan Nabi tu kan. Ada satu kalangan dipanggil sebagai Khawarij. Baca Quran, dia baca Quran. Tapi apa tindakan dia? Dia nak lawan Sayyidina Ali. Dia mengatakan Sayyidina Ali ni sebagai jahat dah bla bla bla. Cara dia baca Quran, menampilkan kebaikan, tetapi sebenarnya yang dia orang lakukan tu adalah keburukan. Kita jangan pentingkan label, tapi kita pentingkan kandungan dia. Politik tu Islam ke tak Islam ke, sekular ke tak sekular, pergi mampus semua tu. Yang paling penting, baik ke tak rakyat. Kalau kau guna nama Islam tapi tak baik, buat apa? Betul tak? Sebab tu kadang-kadang orang tanya saya, negara Islam yang terbaik dalam dunia, saya kata Sweden, Ireland, saya tak kata Malaysia, saya tak kata Saudi, saya tak kata Saudi negara korupsi tinggi. 10 negara yang dikatakan paling kurang korupsi, yang paling kurang rasuah, 10 negara tu bukan negara Islam. 10 negara yang paling tinggi rasuah, 7 negara negara Islam. Saya pun tak faham, dia orang baca Quran ke tidak? Kenapa negara yang tak baca Quran ni boleh kurang rasuah? Kenapa negara yang kuat baca Quran ni rasuahnya tinggi-tinggi? Satu soalan, kan? Negara yang ramai ulama-ulama Islam, Mesir, ramai ulama Islam. Budak Malaysia nak jadi ulama, belajar kat Mesir. Saya belajar Mesir, Egypt kan? Tapi negara Mesir itulah ramai bunuh orang. Kita pergi dekat Syria, ramai orang jadi ulama kat sana, tapi negara tu bunuh orang. Bunuh pula sama-sama rakyat, bukan bunuh orang dua. Kan? Kenapa jadi macam tu? Apakah diorang tak baca Quran? Saya nampak bukan isu kandungan Quran, tapi isu orang membaca Quran, tapi kandungan Quran tu diorang tak ambil. Itu problem eh. Sebab tu kadang-kadang saya, bila bercakap pasal politik, saya kata kita tak payah pergi pada label lah, negara Islam ke, politik Islam ke. Pada saya itu semua buang masa. Sebab pentingkan label tu menghalalkan bunuh orang. Pentingkan label tu menghalalkan rasuah. Penting label tu menghalalkan banyak kerosakan yang berlaku di dalam negara. Kita buang label, kita pergi kepada nilai tu. Nilai tu kita nak laksanakan. Sebab kalau label tu kita pertahankan, kalau nilai tak berlaku, maka tak jadi juga, tak jadi kebaikan pada rakyat. Yang penting kebaikan kepada pada rakyat kan. Ha, jadi kalau orang tanya pilihan raya kerajaan apa tahu, saya sokong sangat. Yang penting kebaikan kepada rakyat. Rakyat di situ lebih memahami kehendak mereka berbanding orang atasan. Jadi serahlah kepada rakyat, sebab rakyat lebih memahami. Itu yang pertama lah kot. Yang keduanya apa lagi eh? Saya rasa Malaysia ni dia ada satu lagi problem besar. Kita ni bukan sekadar tak respect dengan orang lain punya agama, tapi kadang-kadang kita tak respect orang punya bangsa. Kita orang Melayu kadang-kadang tak boleh nak respect orang China, tak boleh respect orang India, orang Sing eh. Kita tak boleh respect tau. Saya rasa ini budaya tak sihat. Kita kena, yalah Quran pun dah ajar konsep respect, lita'arofu tu kan. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu inna akramakum indallah at-taqwa. Quran sebut, wahai manusia, kami ciptakan kamu laki, perempuan, berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Apa tujuan? Saling kenal mengenali antara satu dengan yang lain. Orang Melayu macam saya, saya cuba nak memahami orang Cina punya budaya. Saya orang Melayu, saya cuba nak memahami orang India punya budaya. Cuba. Kenapa kena pakai baju macam ni? Contohlah kan. Dah kena rasa, oh macam okey pula. Oh masalah. Tapi problem orang Malaysia, dia tak ada budaya nak respect bangsa. Makanya kalau ada seorang YB pakai baju Maharaja Cina, pun jadi masalah. Betul kan? Ini berlaku dekat Selangor. Yalah, dia patipas tu satu tajuk yang lain. Tapi isu dia sekarang, kenapa boleh jadi isu? Persoalan dia, wajarkah ia dijadikan isu? Itu satu persoalan. Kalau kita jawab tak wajar jadi isu, kenapa jadi isu? Bermaksud rakyat kita ni tak ada respect. Itu baru cerita budaya, kita tak cerita lagi agama. Kita merasakan kita yang paling benar. Okay fine, kita nak rasa kita paling benar. Tapi kita jangan ingat semua agama ni dia orang punya, dia orang tak ada kepercayaan bahawasanya agama dia orang benar. Kita tanya orang Hindu, dia akan kata Hindu adalah agama paling benar sebab itu adalah agama Hindu. Kita tanya orang Buddha, dia kata agama dia benar sebab tu dulu agama Buddha. Kalau dia dulu agama Buddha, dia mengatakan Islam agama benar, dia masuk Islam lama dah. Betul kan? Maksudnya semua agama ni adalah benar berdasarkan kepercayaan masing-masing. Cuma hormatlah kepercayaan yang sebagai benar tu. Saya rasa tak ada masalah. Lepas tu kita rasa kita paling benar, kita datangkan argument kita, datanglah hujah kita. Orang tu dah terima, terpulang pada dia. Tak nak terima, dia punya pasal lah. Kenapa kita nak paksa? Kamu kena terima saya. Kau siapa? Kau siapa nak suruh ikut kau? Kau nak pakai kau ni pasal lah. Yang penting berhujah. Berhujah dengan sihat. Jangan maki orang.
orang, jangan hina orang, jangan. Banyaklah jangan tu kan. Ni kadang-kadang agama Islam adalah benar. Untuk agama untuk mengaruk, kapai, bomba-bomba yang maki kawan tu pula. Ni apa hal? Sebenarnya kita nak ajak orang kepada kebaikan ke? Ataupun sebenarnya kita nak mengajak orang kepada keburukan tapi atas nama agama? Itu soalan. Itu kita kena bincang kan. Saya rasa kita lebih orang yang melibatkan kerajaan. Antara benda kita kena fikir adalah macam mana nak bina attitude rakyat. Attitude Saya rasa kalau sikap kita okey, insyaAllah semua okey. Kadang-kadang kita pergi dekat negara barat orang attitude dia orang baik. Orang Sweden, orang Ireland, attitude dia orang baik. Kalau orang buang sampah, dia boleh rasa, oh tak patut kau buang sampah. Jadi macam mana dia nak fikir kawan tu tak mengulangi lagi budaya buang sampah. Kita dekat Malaysia ni buang sampah, kot dera. Plus sekali, yang penting kat jabatan, nak putus sampah. Budaya tu, attitude tu macam mana kita nak bina? Orang Islam kena bina attitude, dia cuba nak memahami agama Buddha, nak memahami agama Hindu, nak memahami agama Sikh, agama macam-macam agama kan, Kristian dan sebagainya. Yang ada hari ni orang Islam kata, kau kena faham agama aku. Kau bila nak faham agama orang lain? Tak ada. Susahlah. Orang Islam faham agama Islam, orang Islam cuba nak faham agama orang lain. Cuba juga orang lain. Orang Buddha pun cuba nak faham agama Islam, faham agama Kristian. Kalau saling faham memahami, insyaAllah tak gaduh. Ni isu ni tak faham. Lepas tu, dia cuba memahami agama orang tu daripada pihak dia sendiri. Lagi rosak. Dia nak faham Kristian, dia pergi tanya orang Islam. Orang Islam tu mana faham agama Kristian? Tanyalah Patri, kau tahu. Ni masalah, dia nak faham Islam. Dia nak faham Kristian. Tapi dia pergi tanya ulama Islam, yang ulama Islam tu lama dah anti Kristian. Apa kau lah? Jadi gaduh lagi ada. Betul kan? Patut kita tanyalah Kristian tu, sebenarnya agama kamu macam mana jizat? Oh macam ni. Kan senang. Attitude rakyat dibina menuju ke arah rakyat yang berkualiti, kerajaan berkualiti, semua kualiti, hakikat kebaikan kembali balik kepada rakyat. Wallahu a'lam. Tak ada. Buka soalan. Buka forum kepada orang. Dan sekalian tu mengetahuikan soalan yang Assalamualaikum. Selamat petang. Alam sejahtera. Jadi saya nak tanya tanya nama apa Ustaz? YG. Bukan ada Mus. Mus ni dulu ke Mus. Jangan salah lapor. YG Jadi saya nak tanya Ustaz, dalam Islam macam ada demokrasi? Sama. Sebab apa? Saya akan lihat dalam Islam, Islam dia berkutip daripada kebenaran. Kebenaran biasanya bermula daripada minoriti, kemudian dia berkembang menjadi majoriti. Betul tak? Manakala dalam demokrasi, demokrasi dia berasaskan majoriti. Kalau majoriti orang jahat, jahatlah. Kalau majoriti orang baik, baiklah. Kan? Jadi saya nak tanya Ustaz, ini dalam Islam kalikut secara ada tak demokrasi? Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan Polis Syariah. Di Pulau Pinang ni, Majlis Agama dia di bawah tu kerajaan negeri kan? Sebab kalau di bawah kerajaan negeri, kerajaan negeri boleh, orang kata boleh keluar arahan kepada yang duduk di Kaluan. Yang kata pencegah maksiat tak ada jauh kan, sebab dia ada di bawah yang tu yang kedua. Kemudian yang seterusnya saya nak tuju kepada Dr. Francis. Bila cakap pasal think global, zaman saya lah dan zaman yang tua-tua ni, dulu masa sekolah rendah ni kalau baca tawaret lalunya bab-bab Marco Polo, Genghis Khan, jadi dia bawa fikiran kita lebih global. Betul tak? Tapi sayang, benda tu dah tak ada. Jadi Malaysia ni pada saya sebuah negara yang cukup bertuah, sebab di sinilah bertembungnya tiga tamadun dunia. Betul? Tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Islam. Tapi yang sedih, kenapa kita jadi macam ni? Betul tak? Jadi Cik Syarina pula kata kita tukar toleransi kepada menghormati. Saya tak setuju. Sebab apa? Saya lebih suka kita guna perkataan mengenali.
macam Ustaz cakap. Sebab apabila kita saling kenal mengenali, maka timbullah kasih sayang. Bila kasih sayang itulah ikatan sesama manusia, barulah kita boleh bersatu padu. Jadi saya harap mulai hari ini mungkin kita boleh guna perkataan apa, saling kenal mengenali. Jadi lagi satu, Cik Shalina juga cakap, kalau di tempat contohnya jalan persekutuan ni MPP tak boleh apa, tak boleh nak bertindak dengan lancar kan. Jadi yang saya nak bangkit ialah di dalam MPP pun, MPP pun dia bila kita komplain dia tak buat. Contohnya dia berlaku pada diri saya sendiri, yang tu yang saya boleh ni. Saya ingin berkongsi di sini. Di mana longkang dia tak cuci. Lepas tu bila ayah hujan dia banjir, bila banjir dia bertakung, bila dia bertakung nyamuk membiak. Jadi bila kita komplain kepada MPP, sama ada kepada pegawai penyelaras hadun atau apa, dia kita akan buat follow up, kita bawa pulang. Lepas tu kita pergi jumpa dia punya mandor, mandor bawa dia punya, tak tahu lah yang pakai baju koko ni apa orang panggil, inspector kah? Yang baju koko MPP ni. Kalau baju koko tu dia di bawah JPP. Apa dia apa maksud JPP dia? JPP tu jabatan perbandaran. Jabatan tapi bang cuba MPP lah kan. Masih lagi ya. Okey. Dia pun mai. Mai dia arah lorong suruh korek. Dia pun korek. Dia masuk dalam plastik. Dia dia apa, dia himpun depan rumah saya. Masya-Allah. Jadi masalahnya you buat, you selesaikanlah, jangan buat macam tu. Tinggal lagi saya tak ambil gambar. Kalau you nak tengok, saya boleh ambil gambar. Saya akan forward kepada you. Saya dah ada. Jadi saya tak konok. Benda ni dah makan masa. Jadi saya sebagai rakyat biasa, sepatutnya dekat siapa saya nak mengadu. Cerita dia. Lagi satu saya nak bangkit berkenaan dengan demokrasi di peringkat bawahan ni. Di peringkat kampung, di peringkat apa ni, di atas sikit di peringkat bandar, di atas sikit mungkin di peringkat negeri. Jadi apabila ada demokrasi, ada politik, pada saya lah dia boleh pecah belah. Apabila kita nak menang sesuatu dalam ni demokrasi, kita nak kempen. Bila ada kempen, orang kempen ni macam orang salesman lah. Dia menipu. Dia cerita benda baik saja. Benda tak baik dia tak cerita. Lepas tu yang kita takut, apabila kita amal demokrasi di peringkat bawahan, bukan dia nak menjadi menyatu padu, tapi dia akan merosak, dia jadi perpecahan lebih dalam. Sebab pada saya dalam Islam tak ada demokrasi. Itu apa yang saya faham. Mungkin tuan-tuan mungkin faham, jadi mungkin beri penjelasan kepada kita semua di sini. Sekian, terima kasih. Now, talk about respect, accepting or getting to know other religion. But when I come to think about it, it's when you talk about respect, then when people question, they say, "Oh, this is sensitive stuff. So you have to respect us." But for me, being philosophically, you have to question, you have to ask. Like just now the. Dr. Arifin. So when he introduced the Sharia laws is suitable for the past because it was based on that era, right? Okay. And then when it comes to civil, we can take the values of what is good, put it in civil. Whatever religion, whatever is good, you can put it in civil because it is now, and it's not God's law, so you cannot change anything. You cannot. You need four witnesses to see the scene or something like that. You can use smartphone and stuff like that. But my point is that it's not about respect. When you cannot question, when you question, it becomes sensitive. So that's not respect, or that's not getting known. But for me, is what is this Islam? Right. You have to go back. So many prophets. Whose book is right? Can you prove that this God exists? If not, then why you separate when you tell this is truth? Then
yang itu putih, yang lain semua hitam. So it becomes problematic, right? Religion, when you do not put it in the right form, it becomes a problem, right? Okay, so the next one I'd like to go to, put a question to Dr. Francis. It's more about local government and the you know, federal. So it's also, I think, relevant to Shina. I mean, some roads you can put it under local, like US and interstates and stuff like that. So they work together. This state, we finish this part and we join the other part. So they maintain their own place. But when it comes to big projects like water and stuff, so some come from Kedah and things like that, then local government fundings and federal stuff, that gets a bit hairy. Of course, electricity and but back then it was all under Mahathir's time, so he wanted to do a lot of control, a lot of things in the East Malaysia. So the west part a bit neglected. Then later on, I think because of votes, now they are concentrating and doing a lot of stuff on the west part of Malaysia, and that's where the problem also comes with the Sharia and the civil courts. So here in the east side, there's one rule, and the west side, when the Malaysia forms, then they have a different set of understanding. There is slightly freer freedom of religion. Here you cannot use certain words and certain stuff. So to me, what good is this religion stuff when it's separating? When we cannot even prove that is this text come from the true God, right? That's my point. Okay, satu lagi, first round, kita tinggal dulu, kemudian second round. First sekali, saya nak bangkit tentang yang apa perkataan toleransi sendiri. The word tolerance itself, ada seorang ustaz daripada USA, namanya Ustaz Norman Ali Khan. Dia kata, we're not just supposed to be tolerant, but we have to be working together to bring a community that saling kenal mengenal satu sama lain. Jadi bukan sekadar tolerant ataupun respect, tapi kerjasama. Semua kaum, semua agama. Jadi itu satu pendapat saya. Satu lagi tentang agama tu. Seorang Sheikh nama Sheikh Hamzah Yusuf daripada USA, beliau pernah berkata, agama tu seperti tenaga nuklear. Dia kata, it's like nuclear power. Dia ada kebaikan yang sangat besar kalau kita gunakan dengan cara yang betul. Big benefit we get. Maksudnya boleh dapat electricity satu dunia. Tapi dalam pada masa yang sama, dia ada waste, nuclear waste tu. Waste tu kalau kita tak manage dengan cara yang betul, waste tu akan jadi teruk lah, memang teruk. Akan rosak habisnya. Jadi itu hanya pendapat saya lah. Satu yang saya nak tanya tentang polis syariah tadi yang saya kata. So Anji, nanti akan ada orang yang kata dia bawa hadis Nabi, amar makruf nahi mungkar. Contohnya, amar makruf nahi mungkar tu dia tahap mana sebenarnya? Amar makruf nahi mungkar tu sendiri, adakah kemungkaran tu terletak hanya dalam, maksudnya syariah Islam tu dia, maksudnya halang orang contoh buat maksiat kan apa, ataupun ada pandangan yang dari aspek lain, tasawur lain? Dan satu lagi kepada YB Syedid, saya pernah
berkhidmat lah sebagai aktivis di Pulau Pinang. Ada bagi makan kepada homeless di Pulau Pinang ni. Jadi sejak saya maksudnya saya buat kerja tu, memang terlalu ramai homeless di kawasan Georgetown tu sendiri. Homeless mereka pun orang yang tidur di tepi jalan. Kami jalan pukul 10 sampai pukul 2 pagi pun semua tu pusing dalam 200 lebih orang. Boleh kira-kira lebih kurang tu lah. Jadi apa usaha kerajaan Pulau Pinang tu dalam membanteras maksudnya apa keburukan tu lah, ataupun ada cara, ada sudah ada usaha untuk bagi kerja ataupun tempat tinggal dan apa pun itu je. Terima kasih. Okay. Saya nak jawab dulu lah membandangkan ada aduan. Nak tanya Pakcik sekarang ni tinggal kat mana tu? Balik pulau. Balik pulau, okey. Ni nak beritahu kepada semua kat sini lah. Masalah saya, bukan masalah saya lah, tapi masalah di Malaysia ni, kita tahu kerajaan kurang menyalurkan maklumat yang tepat. Jadi saya tahun ni, Alhamdulillah tahun ni adalah term yang kedua saya menjadi seorang ahli majlis. Profesor Lo pun pernah menjadi ahli majlis dulu di pada tahun 2008. Sebab so, saya lari. Jadi benda yang saya rasa sedih adalah saya sedar bahawa ramai orang di Pulau Pinang ni tak berapa tahu di manakah kalau nak buat aduan tu nak pergi kat mana. Bukan salah, tapi itulah masalahnya, tak ada saluran, tak ada maklumat. Tapi di Pulau Pinang ni, kita ada apa? Kita ada Buletin Mutiara. Dan di Buletin Mutiara tu, tertera nama, alamat, nombor telefon, email, semua adun, semua ahli parlimen, semua ahli majlis di Majlis Bandaraya Pulau Pinang, di mana saya salah seorang ahli majlis, dan juga di Majlis Perbandaran Seberang Perai. Semua ada situ. Saya tak ada phone number saya satu saja. Saya guna satu pun, hak itu saja. Jadi, kalaulah ada sesuatu masalah yang nak bangkitkan, macam tadi Pak Cik kata, masalah longkang tadi pun tak sapu, mai ke ahli majlis. Sebagai seorang ahli majlis tu, kamilah yang akan bagi tahu kepada pengarah, kata ada masalah, kaki tangan tak melaksanakan tugas dengan yang betul, minta tolong segerakan tindakan. Kalau ikutkan dalam perlembagaan tu, bukanlah itu kerja kami. Tapi itu merupakan satu tanggungjawab ahli majlis. Itulah macam tadi bila Pak Cik bagi tahu tu, saya rasa sedih lah. Awak tak main kat saya kan? Saya dah beritahu kat ahli majlis lain, tapi saya tak mahu sebut lah, tak sonok. Tak apa. Yang tu kita tolak ke pergi lah. Tapi di, orang kata ahli majlis ni kita ada 24 ahli majlis. Yang kota tu semua tak payah beritahu lah. Tapi setiap ahli majlis tu dia berikan satu kawasan untuk memberi khidmat. Jadi tak apa, walaupun saya bukan di kawasan balik pulau, tak apa, kalau ada apa-apa boleh mai kat saya. Nak beritahu lah sekali lagi, kalau nak dapatkan phone number ke apa, buka saja Buletin Mutiara ataupun cari ahli majlis di apa social media macam Facebook, memang kami ada kat situ. Kalau nak hantar mesej, nak hantar aduan, dipersilakan. Kami takkan tolak, kami tak tahu hak lain, tak mahu hantar lah. Tapi kalau mereka kat saya tak tolak. Apa yang saya boleh tolong, insyaAllah saya tolong. Tapi tak lah, kuasa kami pun terbatas juga kan. Balik kepada isu decentralization tu. Dan nak bagi tahu kepada adik dari mana? Dari Palabatas. Saya bukan YB. Jadi saya yang berkhidmat. Okey, saya pun tahu di kawasan Georgetown ni, bukan dekat Georgetown tapi di seluruh Malaysia ni, masalah apa dengan homeless ni lampau banyak. Dan kita tahu di kawasan Kuala Lumpur tahun lepas, salah seorang menteri pula kata di kawasan Kuala Lumpur bandar tu mereka nak sekat, tak mau bagi homeless, orang-orang yang tak ada rumah tak boleh duduk di situ, kena pergi tempat lain.
tak logik, tak rasional, tak orang kata tak berhati perut. Tapi di Pulau Pinang, kita ada seorang exco lah, YB P. Bupo, yang memegang portfolio welfare, kebajikan. Jadi kalau ada sesuatu yang macam dia atau siapa-siapa nak menyuarakan, nak bangkitkan mengenai isu-isu macam itulah, homeless ke apa, boleh pergi terus ke pejabat dia. Di peringkat negeri Pulau Pinang ni memang tak ada, kita tak ada tempat lah nak bagi apa, duduk tinggal. Tak ada, sebab kita tahu di Pulau Pinang ni kita ada masalah dengan tanah-tanah tak cukup. Tapi kalau apa pun, kita akan bekerjasama dengan pihak-pihak NGO. Kalau mereka ada tempat-tempat kosong, insyaAllah kita boleh tolonglah. Tapi ini bukan satu apa orang kata bantuan yang apa long term lah, short term. Apa kita boleh lakukan sekarang kita boleh, tapi kena ada usaha dari orang ramai juga lah untuk membantu. Tapi isu-isu macam tu memang saya pun memang sedar. Sebab di kawasan Kuta tu pun bila kadang-kadang saya jalan nak pergi ke apa orang kata suara kamera kan, memang ada. Memang saya pun selalu juga lah bangkit isu ni. Tapi itulah, kalau kita nak harapkan sesuatu perubahan dapat dilakukan dengan serta merta, tak berapa tepat lah. Kita perlu, it's an ongoing process. Kita kena lakukan, haruskan lakukan. Dan harapkan orang pun kata bersabar sikit dan fahami kekangan-kekangan yang kadang-kadang kita hadapi lah. Tapi mengenai isu yang tadi Pak Cik bawa tadi kan, mengenai apa yang mandor tu dia kat bungkus semua dalam plastik letak kat rumah Pak Cik tu, itu salah. Nanti saya nanti bangkitkan lah dalam dengan pengarah yang dengan jabatan yang ni lah. Mandor suruh pekerja dia lah. Ya? Bukan mandor dia buat. Mandor suruh lah pekerja bawahan dia. Ya. Oh, masuk dalam plastik. Dia letak dia. Ha, itu lagi salah. Ha, itu tak boleh. Memang salah. Itu yang saya bangkitkan benda ni. Tak apa. Saya terima kasih Pak Cik bangkitkan. Nanti saya cakap lah dengan pengarah tersebut. Ya, isu-isu macam ni saya memang tak suka lah. Sebabnya kita bercakap tentang kerajaan tempatan yang telus ni semua. Saya percaya dengan prinsip-prinsip tu. Jadi bagi saya, itulah kalau ada benda-benda yang tak betul tu, saya akan usaha lah untuk memperbaiki. Tapi apa yang dia buat tu tak kenal lah. Saya nak risau dia. Ya. Hanya sedikit tentang soalan yang diketengahkan tadi. Bagi saya malam ini agak pelik sikit. Because ada orang yang buat aduan. Mungkin sini cuba jelaskan masalah. Tapi sebelah lain kita bincang tentang Al-Quran, isi kandungan, macam-macam. Dan saya cuba jelaskan tentang sedikit sebanyak tentang kerajaan tempatan. But for me actually the issue at hand is about decentralization, and actually the whole world is decentralizing. Dan sekira kita teliti, kita akan nampak bahawa partisipasi rakyat amnya rata-rata tempat waktu pilihan raya semakin menurun. Kerana kami tak yakin pada kepimpinan mana-mana lagi. Baik di Amerika, baik di Jepun, the Japanese young people are not interested in politics. Definitely not at the national level. And even in the long days, Asabia kan, yeah, in a sense, and they're more interested in actually local politics. Dan ini nampak jelas rata-rata tempat. Dan walaupun mungkin dia tidak akan buang undi sampai waktu pilihan raya peringkat negara, tapi apabila ada waktu untuk buang undi menentukan siapa akan jadi wakilnya peringkat tempatan, biasanya dia amat minat sekali. Dan ini berdasarkan dua perkara. Satu adalah kerana pada peringkat tempatan, sekiranya orang yang saya pilih itu tidak bertanggungjawab, senang saya boleh pergi ke rumah dia, kotak pintu dia, halo, kenapa tidak buang sampah depan rumah saya? You can actually do that. Sukar
untuk pergi Putrajaya buat ini. Mesti dapat permit, mesti pakai smart, dan mungkin tak dapat jumpa siapa-siapa. Dihalang oleh Rosmar. So this is one of the difference. Dan kami juga yakin bahawa kerajaan tempatan itu akan beri keutamaan kepada isu-isu tempatan. Dan dia akan secara langsung mempunyai kehandalan, mempunyai kebolehan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan menteri kita duduk jauh, ataupun Obama duduk jauh dari Washington, actually they are not going to address your issues. So in a sense, that whole spectrum is changing in the world of politics. National politics is becoming less and less important. But local politics, even if you have very lousy leaders in the capital city, actually, if you can still participate meaningfully in politics at the local level. And in Thailand and Indonesia, for a long time, disebabkan di sana ada pemerintahan militer, kan, dan sukar untuk mereka gantikan siapa yang akan jadi pemimpin. Tapi tumpuan waktu itu diberikan kepada kerajaan tempatan. Pada waktu tempatan, begitu minat sekali rakyat tempatan itu melibatkan diri. And di University Thailand, University Indonesia, waktu Suharto, waktu ketenteraan di Thailand, mereka ajar kursus tentang kerajaan tempatan peringkat universiti. Dan ramai student berminat untuk ambil itu kerana dia mungkin boleh buka laluan untuk kita mengatasi masalah-masalah tempatan. So that's my point in a sense. And saya percaya bahawa tak semestinya kalau kita memperkenalkan, kembalikan pilihan raya pada peringkat tempatan, semestinya dia akibatkan kucak-kacik. Tidak semestinya. You can even experiment by denying political parties to take part in local elections. You know, you can galakkan orang secara suka mewakili diri, mewakili kawasan dia. In Thailand, actually at the Senate level, the second house, you cannot belong to a political party, but you can, anda boleh mewakili Dewan Perniagaan ataupun Kesatuan ataupun Persatuan Kebudayaan ke, you can do that. But if they find out that you actually belong to a political party, anda tidak boleh berlumba lah untuk kerusi pada peringkat Senate. So you can actually introduce such laws. And like I said just now, in Philippines, actually they reserve seats. They reserve seats for NGOs to balance off the political parties. You know, or you can actually reserve seats, as in India, for women, to make sure that there is representation by kaum wanita. Kerana biasanya calon yang terdiri daripada parti itu tak lain daripada lelaki, dan mereka dinafikan peluang ini. Jadi mungkin buat sementara waktu kita harus ada sistem. Kami sudah biasa dengan sistem kotak ikut kaum. Tapi kali ini kita memperkenalkanlah sistem kota ikut jantina. Apa salahnya? Daripada yang dulu tadi. Mungkin sebab saya datang daripada jauh. Di sini dekat. Jadi bagi soalan banyak, biar pada muka saya. Okey, kan? Masalah demokrasi, politik Islam, kebenaran, minoriti lah. Okey, kan? Dia ada seorang ulama Islam namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina dia ada sebut, dia kata bila kita sebut tentang Islam, dia ada dua yang kita kena bincang. Yang pertama adalah kebenaran, satu lagi isu kebaikan. Ada benda tu dia adalah tak benar, tetapi dia ada satu kebaikan. Contoh. Ni contoh saya buat Kita ada seorang anak yang kita cukup sayang anak kita. Ada seorang pakcik dia sayang anak dia. Sayang betul-betul. Anak dia belajar luar negara. Bila belajar luar negara, tiba-tiba anak dia sakit, accident, meninggal. Okey, bila meninggal,
kawan anak dia akan telefon bapak dia nak bagi tahu yang anak dia meninggal dan bapak ni terlalu sayang, dan ketika itu bapak dia baru keluar daripada AJM sakit jantung. Kawan anak dia kena cakap benar ke kena berbohong? Kalau dia cakap benar, mati makcik tu. Member baru keluar AJM kan. Bermaksud dia perlu berbohong demi kebaikan. Kebaikan makcik tu terpaksa berbohong. Sebab itu, bila kita baca dalam Quran, dia ada berbicara tentang soal kebenaran, tapi dia ada bincang soal kebaikan. Bunuh orang bukan satu kebenaran, tetapi dalam beberapa keadaan ialah satu kebaikan. Makanya adalah undang-undang bunuh. Contoh, pemberontakan. Dalam Quran dia bercerita tentang hukum pemberontakan. Banyaklah kalau kita tengok segi hukuman, undang-undang. Ditetapkan undang-undang bukan sebab benda itu benar atau tidak, tapi isunya kebaikan atau tidak. Jadi, bila kita bincang politik, dia politik bukan bincang soal benar atau tidak. Politik perbincangannya apakah baik atau tidak, itu isu dia. Jadi kalau orang timbulkan demokrasi ini tidak ada dalam Islam, saya akan jawab sebenarnya sistem monarki itu pun tak ada dalam Islam. Tapi kenapa Abbasiyah ada kerajaan Abbasiyah? Kenapa ada kerajaan Osmaniyah? Kenapa ada kerajaan Umayyah? Kenapa ada kerajaan-kerajaan yang berasaskan kepada keturunan? Muawiyah, lepas tu Yazid, lepas tu keturunan dia kan? Macam mana sistem itu boleh diamalkan dan diiktiraf dalam tradisi ulama Islam? Akhirnya jawapan yang kita kena bagi tahu, pada zaman itulah era berperang. Bila era berperang, maka tak pelik sistem itu digunakan. Tapi hakikat bagi politik adalah macam mana dia politik, dia tidak ada siapa yang lebih Islam. Dalam politik ni siapa yang kurang jahiliah. Dia mungkin sama-sama rembat, cuma beza dia rembat 50 juta dengan rembat 5 juta. Itu yang beza dia. Sama-sama curi duit rakyat lah. Cumanya yang jahat tu sangat, dia akan curi 50 juta. Yang tak berapa jahat ni, dia curi 5 juta. Betul tak? Dia politik siapa lebih Islam? Tak ada. Walaupun guna terma Islam, walaupun dia guna terma Islam, tapi cakapnya banyak menipu, bohong. Sebab tu dia kata dia nak bawa enactment hudud dekat parlimen, sebab sekarang tak bawa. Contohlah kan. Maksudnya bukan isu siapa lebih Islam, apakah berbohong tu satu benda Islam, soalan kan. Jadi bukan isu siapa lebih Islam, tapi siapa yang kurang jahiliah. Itu baru kita nak bincang pasal politik. Bila kita bincang siapa kurang jahiliah, pada zaman dulu mengurangkan kerosakan lah dengan monarki. Tapi zaman sekarang, mengurangkan kerosakan adalah dengan pergi pada demokrasi. Kalau kita guna sistem monarki pada hari ini, kabur kita. Pening kita, habis tanah dia rembat tu. Tanah tu dia punya tanah ni, mana tanah kita pula? Lepas tu dia ambil dengan kuasa mutlak kan, mati kita. Kan, kat mana kuasa rakyat pula? Kuasa hanya diletakkan pada orang-orang yang berkuasa kan. Tapi kalau kita pergi pada demokrasi, kuasa tu dah ada pada rakyat. Jadi rakyat pula menentukan. Jadi, apakah demokrasi itu terbaik? Saya tak kata dia terbaik, tapi setakat ini tidak ada lebih baik daripada demokrasi. Carilah satu sistem yang lebih baik daripada demokrasi. Tak ada. Okey, orang nak pergi pada sistem politik era sahabat. Sahabat berperang. Sahabat berbunuh-bunuh. Muawiyah berperang dengan Ali. Ali berperang dengan Aisyah radhiyallahu anha, berperang bunuh-membunuh. Alhamdulillah demokrasi ini membunuh bukan satu institusi. Walaupun ada orang terlibat dengan demokrasi yang membunuh, betul. Tapi demokrasi menafikan itu sebagai demokrasi. Tapi kalau pergi monarki, dia membunuh, dia kata itu satu tindakan agama dan diiktiraf. Institusi membunuh. Tapi demokrasi ni tak halalkan pembunuhan walaupun ada. Pada saya, kalau orang beragama boleh langgar agama, tak pelik ada demokrasi yang langgar demokrasi. Itu kan biasa pada saya lah. Saya rasa bukanlah demokrasi itu yang terbaik. Saya tak kata dia terbaik. Tapi setakat ini, tidak ada lebih baik daripada demokrasi. Kalau ada lebih baik demokrasi lepas ni kita jumpa, kita tinggalkan demokrasi. Kita ambil lebih baik. Tapi apa dia? Tak tahu lagi lah. Kita pakai apa yang ada dulu lah. InsyaAllah kan. Itu satu. Yang kedua, berkenaan dengan konsep. Okey, kenal nak pergi kepada kasih sayang. Saya rasa kenal tak mesti kasih sayang. Kadang-kadang dia kenal, makin meluat pun ada. Ada, kita tengok makin meluat. Kenal kau, dia makin meluat aku kenal kau. Kan? Jadi kita kata kenal mesti kasih sayang, saya rasa tak tepat. Dan kalau pergi pasal ta'aruf semata-mata, maka capai kepada keamanan pun tak bertepat juga. Sebab tu saya rasa lebih pergi kepada respect. Walaupun kita tak kenal, tapi kita dah ada satu benda dan kita simpan respect. Bukan sekadar hormati, hargai. Ada satu hormati, tapi ada satu hargai. Tiba persoalan, bila kita kata respect, maka jangan tanya. Tak, orang yang bertanya tu, kita kena respect dia. Soalan tu pun kita kena respect, walaupun soalan tu bodoh sekali pun. Betul? Orang bodoh pun kita kena respect dia, kita kena hargai. Kalau Rani Kulub nak tulis buku, kita kena Rani. Rani Kulub dia tulis buku, kebahagiaanku terhadap Tun Dr. Mahathir. Kita kena respect. Sebab dia tulis buku kan. Bahkan kita lagi kena respect kalau Mahathir tulis buku, respect aku kepada Rani Kulub. Lagi kita kena respect.
rasa macam bodoh, tapi dia berani menulis buku. Walaupun orang tanya soalan tu bodoh, tapi dia berani bertanya. Itu satu kebaikan. Saya rasa itu baik, eh. Bila sebut respect, saya rasa bukan ada benda sensitif, no. Tapi kita respect, orang yang bertanya tu pun kita kena respect. Ah, bila kita respect orang bertanya, sensitif tak timbul lah isu. Orang bukan Islam nak tanya tentang agama Islam, apa masalahnya? Ada persoalan tadi. Nak tanya pasal Islamic law, undang-undang Islam boleh ke tidak? Saya punya argument, dalam Quran, Nabi Ibrahim bertanya Tuhan. Wa izqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Qala bala walaki litma'inna qalbi qala faqad arba'ta min al-tur. Sebagai ayat panjang. Kisah Ibrahim AS bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhanku, perlihatkan dengan mata kepala ku sendiri macam mana kau menghidupkan orang mati. Tuhan tak marah. Tuhan tanya, afalah tu menit? Kau tanya ni tak beriman ke? Dia kata, bala beriman. Dia tanya, kenapa? Liat ma'inna qalbi, nak bagi hati aku tenang. Tuhan pun bagi jawapan. Tuhan respect soalan Nabi Ibrahim. Tuhan nak buat Adam AS. Ini cerita dalam Quran. Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasbiqud dima. Tuhan nak buat Adam, dia tak terus buat, dia pergi tanya dulu malaikat. Malaikat ni pergi tanya pula, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasbiqud dima. Ya Allah, patut ke kamu nak ciptakan makhluk melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Nampak tak Tuhan respect malaikat? Padahal Tuhan tu memang dia nama Adam pun. Tapi kenapa dia tanya dulu? Sebab tu malaikat pun soalkan dia, dia pun tak marah. Kalau Tuhan pun boleh ditanya, syariat law, laki-laki lah boleh ditanya. Apa masalahnya? Tanyalah. Lebih-lebih lagi, syariah law yang dinamakan sebagai enactment, hudud Kelantan, dia adalah pandangan ulama. Dia ada pandangan, dia bukan semata-mata wahyu kat situ. Pandangan ulama itu 80% lebih. Yang wahyu hanya tak sampai 20%. Sebab itu ada pindaan. Baru ni dua pindaan, 93 dengan 2015. Kalau pindah boleh, tak terima lagi lah, tak salah. Kalau lah tak terima tu jadi murtad, orang pindah tu lagi lah murtad. Betul kan? Logik tak? Ha, logik dia. Jadi, itu enactment ada pandangan. Contoh dalam enactment hudud, dia ada hukuman rejam. Enactment hudud Kelantan ada rejam tau. Ambil orang tanam seberuh badan, baling batu sampai mati. Ada dalam enactment hudud Kelantan? Ada eh? Memang ada. Okey, saya ni baca pandangan-pandangan ulama. Ada beberapa tokoh. Yang pertama, Al-Imam Abu Zuhrah. Yang kedua, Dr. Mustafa Az-Zarqa, ulama daripada Syria. Yang ketiga, Syekh Mahmud Syaltut daripada Mesir. Tiga-tiga ulama' ni mengatakan undang-undang rejam bukan undang-undang Islam. Dia lah undang-undang Yahudi. Okey, ada pandangan tu? Pandangan tu muktabar tak? Muktabar. Muktabar, diiktiraf. Dan didebatkan dalam banyak kalangan ulama-ulama Islam dalam dunia. Okey, pandangan ulama' itu nak terima-terima, tak nak terima sudah. Tak, pandangan ulama' bukan wahyu eh. Kalau pandangan ulama' tu wahyu, mati kita. Sebab ulama kita dah ada tiga pandangan, tak ikut satu dah kapir dah. Yang ni dua kita tu lah. Pandangan ulama ke wahyu, tak terima-terima, tak terima surah. Pandangan ulama. Dalam yang memang hudup, dia ada pandangan ulama. Pandangan ulama pas lah pandangan dia orang kan. Jadi nak terima-terima tak nak simpul. Kalau lah pandangan ulama ada dalam element itu, jadi kalau kita nak mempersoalkan, laki-laki lah boleh. Oh tak boleh, tak boleh. Ini adalah poyo. Ini skema. Kenapa dia tak nak bagi orang tanya? Sebab kalau tanya, dia tak boleh jawab. Itu yang susah tu. Eh, kalau agama ni benar, mestilah ada jawapan. Betul kan? Tapi kenapa kau tak bagi orang tanya? Mungkin ada jawapan, tapi kau tu tak cerdik. Itu masalah dia. Betul kan? Pada saya, kalau Tuhan boleh ditanya, buktinya malaikat tanya Tuhan, Tuhan tak marah. Ibrahim tanya Tuhan, Tuhan tak marah. Jadi apa masalah kalau orang tanya pasal enactment hudud? Tafadhal. Saya meraihkan orang bertanya tentang enactment hudud. Walaupun ada kalangan yang tak bersetuju lah. Kalaulah sekiranya bertanya itu satu benda yang rosak akidah, takkan orang nak kata saya rosak akidah pada hari ini? Eh, boleh tanya kan? Agama tidak pernah halang kita berfikir. Agama bukan daerah terlarang untuk pemikiran. Tanyalah. Eh? Yang pasti, kebenaran mesti ada jawapan. Masalah kita tak boleh jawab, tak ada, tak boleh jawab, itu bukan agama tak ada jawapan. Itu masalah kita yang bodoh. Itu dua benda berbeza eh. InsyaAllah. Okey. Mana aku pergi jauh begini. Okey, saya dah sebutlah respect eh. Kita respect maksudnya kalau orang bertanya pun kita kena respect dengan soalan itu. Eh? Saya macam Haji timbulkan benda-benda yang berkait dengan saya rasa wow, hebat. Haji berani tanya di sini. Kan? Saya rasa okey lah tu. Berbanding orang penakut pahit nak tanya. Lagi pelik tanya. Dan kita boleh jawapan, kita boleh bagi jawapan dan boleh selesaikan masalah itu. Eh? Okey, itu dulu. Yang ketiga, demokrasi boleh pecah belah. Saya rasa tak. Demokrasi dia bukan boleh pecah belah. Yang jadi pecah belah adalah sikap manusia. Bukan kerana demokrasi. Eh?
Kita sekarang ni, kalau kita tengok dalam sistem yang lain, contoh yang dulu, sahabat Nabi bukan sekadar berpecah, bahkan berbunuh-bunuhan. Itu dulu punya politik kan. Okey, hari ni kita fikir macam mana nak selesaikan masalah rakyat. Pasal dalam kampung tu kadang-kadang ada seorang pengulu tu, okey kalau baik tak apa, takut dapat penyamun tu susah. Dia tukar kirimbak, kita nak tukar tak boleh. Macam mana kita nak tukar? Tiba-tiba ada satu ruang nama demokrasi, pilihan raya kerajaan tempatan ataupun pilihan raya di peringkat kampung, rasa itulah peluang untuk kita nak mengubah orang yang penyamun itu daripada jadi ketua kampung. Saya rasa itu lagi sihat. Cuba bayangkan kalau dia tu kuasa mutlak. Oh, kacau kita. Dia kuasa mutlak. Dia pegang kat situ. Kita tengok perangai macam gampang tu. Ya, macam sial dia perangai nak tegur tak boleh kan. Macam mana agak-agak? Susah kita. Pada saya, kita kena pergi ke demokrasi dalam sesama, kita kena bina attitude rakyat yang baik. Perbezaan bukan sebab kita nak bergaduh. Itu je. Perbezaan tetap beza. Mana boleh manusia nak bagi satu? Tak boleh. Mustahil. Mustahil manusia tu nak jadi satu. Mustahil. Tetapi dalam perbezaan, kena ada satu sikap meraihkan, menghormati, respect tadi. Kita kena ada budaya tu. InsyaAllah dapat kebaikan lah insyaAllah. Okey. Banyak soalan eh. Yang keseterusnya. Okey, soal agama. Hamzah Yusof punya definisi, dia kata macam nuklear. Kalau orang tanya saya, agama adalah feeling. Kalau saya lah. Apa itu agama? Agama adalah feeling. Orang kalau dia bercinta dengan seseorang, kau katalah kan dia terima apa pun, dia kata kawan tu baik. Dia bercinta dengan, dengan siapa? Dengan, nak sebut musuh. Dia sebut, sebut apa kak? Dia sebutlah, contohnya dia bercinta dengan Maya Karin. Kau ceritalah buruk macam mana Maya Karin tu, dia tetap kata Maya Karin tu bagus. Feeling. Isu agama adalah isu feeling. Bila semua feeling, bercinta dengan feeling, dia ada kekuatan. Orang Hindi dia ada pepatah. Mahabbat bizin degi kitara hoti hai. Harmat asan ho jati hai. Har jis kush nahi hota. Ni. Dalam filem Mahabbatin. Tak, saya belajar Pakistan. Saya boleh baca lah pepatah tu kan. Bukan pandai sangat. Mahabbat bizin degi kitara hoti hai. Harmat asan ho jati hai. Har jis kush nahi hota. Kalau orang tu dah bercinta eh, mati pun jadi senang. Betul ke? Kalau dia bercinta, terjun bangunan tak apa lagi sebab bercinta. Maksudnya cinta ni ada kekuatan dia. Orang beragama dia ada kekuatan dia. Tetapi kenapa dengan kekuatan agama disalahgunakan kekuatan itu? Itu soalan dia. Agama datang untuk kebaikan. Kekuatan agama menyebarkan kebaikan. Tapi sekarang ni orang beragama menyebarkan kerosakan. Disalahgunakan kekuatan. Dari satu sudut, mungkin agama ni boleh disamakan seperti mana pisau. Pisau ni kalau ada di dapur, dia satu benda yang baik. Tapi kalau pisau berada di tangan perompak, dia bahaya. Betul eh? Kita tengok filem Sang Pencerah dalam filem Indonesia keluar. Bila Kiai Dahlan itu datang anak muridnya bertanya, Kiai agama itu apa? Dia tanya. Disebabkan dia Kiai yang progresif, dia ada biola. Kalau Kiai dekat Malaysia ada biola, dia kata kapi lah. Mudah Kiai tu. Tapi sebab Kiai di Indonesia. Kucing tak boleh jual kan? Itu Kiai Malaysia lah tu. Sebab dia Kiai Indonesia, dia progresif. Bila orang tanya Kiai, agama itu apa? Dia ambil biola. Dia ambil biola, orang-orang sedap kan? Bila dia tanya pada budak tu, apa rasanya? Dia kata, wah, aman, kedamaian. Itu adalah agama, kata dia. Agama itu rasanya bahagia. Keamanan, bla 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 bagian. Lepas tu, dia bagi pula biola tu kepada seorang lagi budak. Budak tu tak kerti main biola. Budak tu main kurau-kurau, sepening kita dengar kan? Bawa ketawa-ketawa orang. Bila dia kata, itu juga adalah agama. Isu dia, agama ni berada di tangan siapa? Kalau orang itu sifatnya adalah cinta, agama tu dibahas dengan cinta. Tapi kalau orang itu sifatnya kebencian, agama tu dibahas dengan kebencian. Itu problemnya. Tapi siapa yang kita nak pegang tu antara cinta dengan benci? Wah, itu yang susah tu. Siapa nak pegang kan? Kalau orang tanya saya, saya ni terlalu pro dengan dua tokoh. Yang pertama nama Ibnu Arabi, satu lagi nama Jalaluddin Rumi. Adinu binin l'hub, aku beragama dengan agama cinta. Maksudnya semua perkara kena tengok dengan cinta. Itulah agama. Sebab cinta bawa kepada kebahagiaan. Agama bawa kepada kebahagiaan. Mana mungkin agama bawa kepada kekacauan. Mustahil bagi agama kan. Jadi kalau dia kata seperti nuklear, okey, tak apa. Tapi saya punya pandangan agama adalah feeling. Dia adalah feeling eh. Kalau kamu reti bercinta, maka kamu reti beragama. Kalau orang tu dia tak reti nak beragama, mungkin dia ni tak pernah bercinta. Kalau dia bercinta pun mungkin dia peras. Itu je karut tu. Kan? Okey, yang seterusnya, yang terakhir.
amar makruf nahi mungkar. Yang pertama, yang dikatakan nahi mungkar itu, dia akan berlaku kepada perkara yang wujud dalam nas. Satu. Maka timbul persoalan, apakah hukum khalwat itu wujud di dalam nas? Jawapannya tak ada. Dalam Quran, dalam hadis, tidak ada hukuman dan maka sebagai tangkapan khalwat. Tak ada. Yang adanya, jangan tangkap khalwat lagi ada. Tak ada dalam nas. Dalam banyak ayat Quran dan hadis lah. Fala tajassasu, jangan kamu mengintip. Satu. Yang kedua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fala tajassasu wala tahassasu wala tadabaru wala taghaba. Panjanglah hadis tu. Nabi kata jangan mengintip, jangan kamu cari maklumat patu kamu nak burukkan orang. Dua. Yang ketiga, Umar bin Al-Khattab dengan seorang kawan nama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an jalan-jalan jumpa satu rumah, orang tu sedang minum arak, kedengaran dia punya mabuk sebab kat luar dengar. Dia tanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Abdurrahman bin Auf ni macam mana ni? Mamat ni minum arak." Dia kata apa? Quran sebut fala tajassasu, jangan mengintai. Ah boleh. Tak. Balik, dah tahu balik. Bukan apa, oh, dah tahu kita kena tangkap ni. Amar makruf nahi mungkar. Tak ada. Bla bla bla. Berapa tiga dah dalil? Empat. Umar bin Al-Khattab jalan jumpa satu rumah. Saya tak ingatlah nama orang tu. Kalau tak silap Abu Mulkan, kalau tak silap nama tuan rumah tu. Dia sampai dekat situ, dia dengar orang tu minum arak. Dia selongkar masuk dalam rumah kawan tu. Orang tu tengah mabuk tu, dia boleh baca Quran. Kau ingat tak Umar? Quran tersebut fala tajassasu, baca Quran. Dia mabuk. Umar dengar, Umar lari cepat-cepat. Bukan Umar tangkap. Berapa dah? Empat dah? Banyak dah tu. Empat dalil. Dalil yang kelima, banyak lah tu. Dalil tu. Lima dalil tu kiri. Lima dalil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada orang ni, dia pergi tangkap orang minum arak. Masa tangkap tu bawa, arak tu menitik kat janggut dia. Punya kuat minum arak, lama menitik kat janggut ni. Bila menitik, jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud tanya, kenapa ni? Dia ni minum arak. Abdul Rahman tengok, dia kata, Quran sebut, fala tajassasu, jangan menitik, kau pergi balik. Balik, bukan tangkap. Maksudnya, tangkapan khalwat itu ada tak dalam nas? Jawabnya tak ada. Tak tangkap khalwat tu ada dalam nas? Itu lagi ada. Jadi, siapa yang tangkap khalwat, maknanya dia tak ikut nas. Ikut kepala otak dia. Nampak kan? Okey, yang kedua, bila kita sebut tangkapan khalwat, tangkapan yang melibatkan nahi mungkar, dia mesti melibatkan ruang awam, bukan ruang peribadi. Bila sudah melibatkan ruang awam, maksudnya ganggu orang lain. Barulah ada undang-undang. Peribadi kenapa kau nak kacau orang punya hak peribadi? Itu ruang peribadi dengan ruang awam. Bila kita sebut tentang nahi mungkar, kita akan bahas tentang ruang awam, bukan ruang peribadi. Kat situ asal . Sebab itu, kenapa hukuman zina 4 orang saksi? Itu ruang awam. Dia kalau yang tengok tu, dia mesti orang baik tau. Orang dia panggil adil. Adil ni bukan orang parti keadilan. Kalau adil tu parti keadilan, saya seorang sah kat sini. Adil di sini maksudnya dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat, dosa besar tak buat, dosa kecil tidak dilazimi. Kadang-kadang dia buat dosa kecil. Itu maksud adil. Maksudnya, orang ni memang terlalu baik. Orang terlalu baik. Kalau kita bahasa mudah, orang kaki masjid dan tak jenis maki orang. Itu dikatakan orang adil. Orang macam ni, agak-agak dia pergi tak rumah orang? Pergi minta ada. Sebab orang saksi, adil, tengok mata kepala, masuk macam kayu celak, masuk dalam lubang celak tu kan. Kata Nabi, menandakan zina tu berlaku tempat publik. Itu dah kecewa orang-orang tau. Kau ni melampau kat sini pokok jadi. Apa? Itu dia katakan konsep nahi mungkar. Maksudnya, kita kena clear bila sebut nahi mungkar, dia mesti dalam ruang awam. Bukan dalam ruang peribadi. Yang saya tak faham sekarang, kenapa orang tak kata lawan rasuah itu sebagai nahi mungkar? Rasuah ni bukan maksiat. Tapi dia kata ruang peribadi. Implikasi ni ruang awam. Dia tu ruang peribadi. Peribadi. Ruang orang lain dia di ruang. Kau peribadi. Kau peribadi. Implikasi ni ruang awam kan? Implikasi ni kan? Implikasi ni ruang awam. Jadi isu ni ruang awam di situ. Maksud saya? Okey, rasuah tu mungkar tak? Ya, mungkar. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Dalam hadis, perasuah penerima suah duduk dalam neraka. Kalau dia sebut neraka, dosa besar lah tu. Dosa tengok orang perempuan dalam hadis dia sebut, tapi dia tak kait dengan neraka. La tutmi'in nazratan nazrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Adalah hadis tu, tapi dia tak sebut tentang neraka. Tapi rasuah sebut neraka tau. Sebut neraka tau. Maknanya dosa besar lah tu. Okey, kenapa kita tak anggap lawan rasuah tu sebagai nahi mungkar? Itu soalan . Rasa-rasa kita ni ada dalam hati kecil kita mengatakan rasuah itu dosa besar dan kalau kita lawan itu nahi mungkar. Tetapi kita telah dibodohkan oleh pemerintah-pemerintah tertentu.
Jadi kita kena lawan projek pembodohan itu. Wallahu a'lam. Okay, last kali ya. Ada soalan. Assalamualaikum, selamat petang. Bagaimana sistem DUN atau parlimen menepati kehendak masyarakat syariah dan akhirnya membuat kebaikan kepada rakyat lah. Lagi satu, bila rasanya Malaysia ni boleh buat election tempatan? So first of all, terima kasih Ustaz Tuan Ji atas penjelasan yang sungguh menarik. Hopefully you come back for another apa ceramah atau forum lah. Rasanya boleh dengar lagi panjang ni. Tapi menggunakan masa terhad, saya ingin bertanya kepada Sherina lah. As part of you are in the local government and also maybe as some you're in the state government. So I would like to ask macam, kita bincang pasal local council election ni, of course DAP has been one of those who are, you know, at the forefront of pursuing the issue. Dan saya ingat dalam 2014, Penang telah membawa kes kepada Federal Court. Dan Federal Court telah, apa nama? Dia punya verdict ialah the Local Government Act 1976 says, you know, it's constitutional to not have local council election. And then tadi saya tengok balik kenyataan 2 hari selepas itu adalah apabila seorang reporter tanya dia, why not you have a mock election? 2 hari jawab dia takut the legality of the appointment might be questioned. But I think my question is, because you just have a mock council election, the appointment still comes through the state government kan, the authority, the legitimacy of the source still come from state government appointment. So why not we have a, you know, mock election, and the state government can still do it within its own power. I understand resource might be some constraint, but could it be done? Because I think after the verdict come out, it seems as though the state government stop pursuing the issue anymore, as they kind of give up or lost interest. Second question, which is related to that, is in the same conference, Guan Yin suggested Selangor to take up the same case. Dia kata Penang dah gagal mendapat approval dari COP, tapi Selangor still boleh pursue the issue and try again. They try again at maybe implementation and also COP level. So this local council thing, is it only DAP ke ataupun PKR dan Amanah juga on the same boat? Are they going to pursue it also, or is it just a DAP thing? I'll try my best to answer all your questions. Mengenai DUN dan Parlimen untuk increasing the makasih syariah tu. To be honest, saya tak berapa fasih mengenai sistem DUN dan Parlimen. Belum lagi ke tahap tu. Tapi kalau kita ambil nilai-nilai yang telah disebutkan mengenai makasih syariah dan apa-apa yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi, it can be applied in the sense that first of all, we have to work in terms of protection, iaitu perlindungan dan juga kebebasan. Benda-benda yang baik itu kita harus mempraktikkan. I mean, if you think about it, this is all part of good governance, accountability, transparency. Jadi apabila kita melihat dari segi konsep-konsep ataupun nilai yang apa kata, it's beneficial for the community untuk negara Malaysia, then it can be put into good use. Mengenai kerajaan pilihan raya kerajaan tempatan, pertama kali nak bagi tahu kata this is an initiative not just under DAP, tapi merupakan satu manifesto di bawah Pakatan Harapan lah sekarang. Dan it is something that we, the coalition, is trying to push for. Immediately I have this. This is a publication of REFSA. And as you can see, this is how important lah. Betapa pentingnya untuk kita, untuk nak bangkitkan isu ni. Time frame tu kita tak ada. Because honestly, it will take some time. Pasal kalau kita lihat kan dari segi kematangan politik tu
Fortunately, di Malaysia ni belum lagi wujud ke tahap, misalnya di tahap negara-negara yang lain. Just to share with my experiences, recently I was in US for 4 weeks. I was placed in the Des Moines City Council, one of the local city councils in US. Dan di situ saya tahu sedikit banyaklah mempelajari tentang sistem pilihan raya local government mereka. Mereka ada, macam kat sini kita ada 24 ahli majlis. Di sana mereka ada 7. Dan mereka ada seorang Datuk Bandar yang dilantik dari penduduk sana lah. Kalau di Malaysia ni, mayor, Datuk Bandar kita tidak dilantik. Tapi di, sorry, tidak. Bukan di, dia dipilih oleh federal. It has its pros and cons, the two systems. Pertama kita tengok di US, setiap council member, setiap ahli majlis mereka tidak boleh, they cannot come from any political party. Jadi, it has to be completely independent, which is what Professor Loh mentioned tadi lah. Tapi hakikatnya, each council member tu ada juga political affiliation secara tidak rasmi. Now, when we talk about pilihan raya tu, kita, you know, we need the numbers. We need people to come out and vote. But unfortunately, di kawasan tersebut, the voter turnout was only about 3%. 3% sahaja. Tak banyak. Jadi, saya tanya tentang, you know, campaign period mereka, how do the local, how do the councillors go out to secure votes? Mereka akan pergi ke setiap rumah, macam salesman lah tadi kata. Ketuk pintu, bagi brosur, nanti sembang. But unfortunately, not everyone shows up to vote. Di Malaysia, kita tahu kita ada sistem pilihan raya. Tahun 2013, pilihan raya, we had, what was it, 80% voter turnout. Bila saya bagi tahu kepada mereka di city council tu, mereka terkejut. 80%, that's very high. Lebih tinggi daripada voter turnout untuk presidential elections in the US. So, apa yang saya nak katakan adalah kita perlu kaji. Kita perlu betul-betul selidik the pros and cons. You know, what works, what doesn't work. Personally, yes. Kalau kita nak lihatkan dengan sistem pilihan raya ni, pilihan raya tempatan, saya setuju. Sebab saya rasa rakyat tempatan tahu, lebih arif tentang isu-isu tempatan. Macam itulah kita tengok dari segi public transportation. Di Pelabina kita tahu, this is a very important issue. Yalah, bila kita bawa kereta, you know, the congestion, jam, kita memang teruk. Tapi masalahnya bila kita sebut tentang public transportation, it's not up to us to decide. But to a few men, few people in Putrajaya, they're the ones telling us where our buses should go to. Apa yang kita tahu? Kan? So, untuk menjadikan sistem pilihan raya tempatan itu satu reality, kita perlu mendidik orang ramai. There has to be a comprehensive, cohesive voter education. Jadi macam inilah di DAP kami keluarkan quarterly. I know for a fact that Penang Monthly has also come up with various magazines, various editions that solely focuses on local government. Does whatever they want. Keluarkan caricature yang ada gambar badut pun tak boleh. Sekarang. I mean, it just doesn't make any sense. So, as a state government, you know, you want to make sure that when you do something, it's very well thought out. You're covered in every legal aspect. Because first of all, the main thing is kita tak nak mengkhianati apa amanat rakyat yang telah undi, yang telah memberi apa amanat untuk memimpin negeri ini. Yalah, the worst case scenario would be federal government says, okay, what you did is wrong, we're going to throw this out, you know what, we're going to call for an emergency. Darurat. It can happen. I brought this up several times. Ada juga setengah orang di pemerintah, mustahil, takkan berlaku.
well, it's, you know, it's, we never thought that, yeah, you know, some rich Saudi human being could, you know, donate 2.6 billion. 2.9 billion. Wait, banyak, no, kan? Yeah, so many things, many unexplainable things have happened. So it's just a matter of all of us in this room right now. Kita tahu yang kita perlu menyemaikan, you know, the wholesome values. You know, we have to do good. Yes, we want to pursue for certain things. Yes, we want to have local government elections eventually. So my point is, all the education, all the facts that you know, take that with you. Tell your friends, tell your family, and you know, dari situlah kita mendidik orang ramai to decimate some ideas. And hopefully, you know, one day, yes, it can happen. You know, I'm someone who is positive. I believe it will happen. And as someone who has, you know, someone doing this, I will, you know, this is the fight that I will continue for a very long time. So, okay lah, saya tak mencuba banyak. Can I just sebelum Ustaz, okay, I just want to say that actually when you're talking about decentralization and sort of empowering people at the local level, having elections is extremely important because you can then recall the people who are elected. Tetapi saya nak jelaskan bahawa it doesn't work if you do not begin to transfer functions in the first place downwards. I mentioned earlier on, we are transferring functions downwards, we are transferring money downwards, and we are also transferring people to do the work, the pegawai. And then you also have the elections. If you just focus on elections, it's meaningless. And the interesting thing about Penang is that once upon a time in the 60s, kami mempunyai satu majlis perbandaran yang mempunyai sistem. We had a bus system. Yeah. We had a number 9, number 6 bus. I used to take bus to school. It was a city council bus. It was very efficient. And then you also have your private sector buses. Secondly, we had actually a maternity clinic, you know, which actually took care, and this was city council. City council. And then these people were actually collecting the sampah sarap. They were actually bekalan air. Everything was localized. Nowadays, it's all been privatized. So it's, you know, that is not actually decentralization. That's privatization. Make very, you know, very clear about this. In Indonesia, let me just clarify this again. What they have decentralized under Law 22 of 1999, they have decentralized health care from federal government down to provincial. Provincial works with Kabupaten, works with the desa. They have transferred health care downwards. Because the idea is that in a country like Indonesia, it's so huge and massive, it doesn't make sense to centralize it in Jakarta. You decentralize for Nusa Tenggara Timur, you decentralize for Aceh, for Sulawesi, you decentralize everything down. They also decentralize primary school education. Malaysia is the only case of a federal system where primary school education continues to be centralized. All over the world, any federal system worth its name, they control primary school education. Very often they control secondary school education. They also control tertiary level education. In India, you can actually go to primary school in Bengali or Gujarati or Tamil and graduate from university in Tamil language at the local level. And that's controlled. But the better universities tend to be in English, which is federally, you know, subsidized and all that. But this is how it is. Public works. And then the arts and culture, these are all decentralized. Natural resources very often shared. It's all here centralized. So this is what we are talking about. And in terms of the revenue transfer, we're talking about how under Law 25, 1999, 90% of the house tax, 80% of land tax, 80% of forest and fishery revenue, and here is 5%.
15% of oil revenue, 20% of gas revenue is shared between Jakarta and the provinces down to the Kabupaten level. That's incredible. So actually, to have elections alone, meaningless. To bongkarkan, to make available, let people know what is your budget, that's peanuts. It will not lead to effective decentralization. And I think this is what, for me, I don't care about the political parties really. I don't care actually who comes to Putrajaya, because too much of it, you know, the opposition is a mess today, and, you know, I'm not sure that they can do a better job. But I'm all for decentralizing power to local government. I'm very, very much, and I want to decentralize federal to state level as well. And I feel that that's the future of democracy in Malaysia. That's where we must push. And that's the meaning of deepening democracy, you know, participatory. And this is what we have to struggle for. Cukup ah. Ya, saya rasa boleh, kita berhenti lah. Dan biasa kita tunjukkan penghargaan kita pada panelis kita dengan tepukan. Dan juga terima kasih kepada anda sekalian yang mengambil bahagian dalam komen dan beri soalan dan berinteraksi dengan panelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.